Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat lagi bersama-sama kita berkumpul untuk meneruskan kajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Dan pada kali terakhir kita berjumpa, kita telah bincangkan bab ke-32 berkenaan dengan memadai dengan zahir Islam seorang itu dan tidak dibongkar dalam hati dia. Tadi dia suruh kita mencari berkenaan dengan dalaman dia. Mana apabila orang tu zahirkan dia Islam, maka memadai dengan Islam zahir dia. Kecuali bila dia isytiharkan dia kafir, dia kata tak nak ikut Islam dan sebagainya, maka di situ baru pemerintah mengambil tindakan. Dan dalam tajuk yang kita bincangkan itu dua hadis. Hadis yang besarnya ada dua sahabat, seorang daripada Miqdad bin Aswad, seorang lagi daripada Usama bin Zaid. Miqdad bin Aswad, persoalan dia adalah benda yang tak berlaku lagi, barangkali berlaku, dia soal pada Nabi. Adapun yang daripada Usam bin Zaid adalah benda yang dah berlaku, dia buat. Dan bahkan Nabi SAW pada hadis yang kita bacakan hari itu memberikan satu kelindakan yang keras lah, yang menyebabkan sehinggakan Usam bin Zaid merasakan cukup-cukup bersalah, sehinggakan dia kata aku tak pernah menginginkan untuk aku baru masuk Islam dengan hari berkenaan. Kalau boleh, aku baru nak masuk Islam hari itu, pasal kesalahan yang aku ada macam tak dapat ditebus. Masa dia, bila dia minta Nabi SAW supaya ampunkan dia, minta ampun kepada Allah bagi dia, lalu Nabi diam, Nabi tak ulang, kecuali Nabi ulang-ulang berkata kaifatasna'u bila ila illallah idza ja'a yaumul qiyamah. Macam yang kau nak buat dengan la ila Allah bila datang hari kiamat nanti. Masa kau bunuh dia walaupun dia kata la ila Allah, mana apa, macam mana kau nak buat dengan la ila Allah apabila datang hari kiamat nanti? Mana dia minta supaya minta ampun, Nabi ulang macam tu juga. Okey. Mana Nabi ulang dan sampai Usama bin Zaid kata aku tak pernah rasa untuk masuk Islam melainkan hari berkenaan saja kalau boleh. Pasal di sisi mereka ni, para sahabat tak macam kita. Diorang bila walaupun buat kebaikan banyak, dia tak rasa kebaikan tadi cukup besar untuk boleh menghapuskan dosa yang baru. Walaupun Nabi beritahu ya, benda tu kebaikan tadi akan bagus untuk menghapuskan keburukan, tapi mereka rasa berat untuk berdosa sampaikan mereka tak rasakan kebaikan mereka pernah buat boleh menghapuskan apa-apa mereka telah tersilap. Hatta contoh macam ni, kisah berkenaan dengan tiga orang sahabat Nabi SAW yang dahulu tak datang pergi berperang bersama Nabi SAW, mukhalafin dia tinggalkan, tak pergi perang. Lalu bila Nabi balik ke Madinah, tiga orang ni saja yang tak bagi alasan. Yang lain semua kata anak sakitlah, ini sakitlah dan sebagainya. Tiga orang ni dia kata kami tak ada alasan. So yang tiga orang ni Nabi tak minta ampun untuk mereka, tapi mereka ni lah yang sebenar-benarnya. Dan seorang tu Ka'ab bin Malik, yang dua orang lagi tu adalah Ahli Badar. Ahli Badar, dia menangis. Menangis-nangis mereka kerana apa? Kerana sedih. Kerana telah buat kesalahan. Mereka macam tu. Hati mereka begitu. Jadi bila kita bincangkan itu, perbuatan Usama bin Zaid membunuh orang yang mengaku la ilaha illallah tadi, ada dibincangkan oleh para ulama kenapa tidak dikenakan pada mereka diat. Diat Mana kepada orang yang bunuh orang Islam yang lain, diat. Kerana Nabi SAW melihat orang yang mati tadi telah Islam, walaupun lafaz mulut sahaja memadai untuk darah dia ditahan daripada dibunuh. Nyawa dia dibunuh tu telah ditersekat. Jadi Usama bin Zaid dimarahi oleh Rasulullah SAW kerana perkara itu. Lalu para ulama membincangkan kenapa tak dilaksanakan ke atas beliau, Usama bin Zaid, sebarang hukuman, sama ada denda secara bayaran ataupun kisos dan sebagainya. Lalu dijawab oleh para ulama dalam perkara ini, ada beberapa perkara. Ada di antara mereka menyatakan bahawa tidak dimestikan ke atasnya, dan kerana dalam asalnya memang dia disuruh untuk berperang dalam peperangan. So jadi bila dalam peperangan berlaku pembunuhan tadi, maka tak sengaja, maka tak jadi kes untuk dikenakan ke atas diri dia. Itu yang pertama, pendapat yang kita bincangkan hari itu. Okey. Contoh macam orang yang buat khatan ke ataupun tabib ke, kalau doktor pun contoh macam atas tugasan dia doktor, dia rawat orang, orang tu mati tak kena kerana dia kata bukan kecuaian, orang tu mati juga, maka tak ada salah dia. Ataupun khatan, orang yang mengkhatan budak-budak, memang dia pakar buat khatan. Jadi hari tu terjadi tersilap potong,
Jadi dalam keadaan sebut, dia tidak akan dikenakan hukuman berat lah. Kerana benda tersebut bukan atas dasar kecuaian dia. Kebiasaan dia buat betul, tapi hari tu nak jadi kes. Maka dalam benda tersebut, macam juga orang berperang. Mereka berperang untuk membunuh apa musuh, tapi dia terbunuh orang yang beriman ke ataupun orang mengaku Islam ketika dalam peperangan tadi. So, jadi tak dikenakan. Yang kedua, pendapat yang dia katakan tidak wajibkan kerana yang dibunuh tadi adalah di kalangan musuh, di tengah-tengah mereka. Dan dia bukan tidak ada di kalangan dia wali ataupun apa orang yang penjaga yang di kalangan Muslim untuk layak mendapatkan diat dia. Maksudnya, dia duduk bersama orang kafir dan tak ada siapa tuntut darah dia. Okay. Maka tak wajib diat kat atas dia. Okay. Bahkan dalam perkara ini, dalam tajuk ini, dia akan bayar kepada orang berkenaan. Bahkan orang yang membunuh tadi diwajibkan dalam surah Nisa 92. Surah Nisa 92, orang menyatakan, fa'inka namin kaumin aduwin lakum. Jika yang dibunuh tu adalah di kalangan kaum yang mereka ni musuh bagi kamu. Wahum mu'minun, sedangkan dia adalah orang beriman. Dia duduk dengan musuh, tapi dia senang adalah mu'min, terbunuh bersama-sama dalam peperangan tadi. Fatahari rakabati mu'minah, maka diwajibkan ke atas orang yang bunuh tadi untuk membebaskan hamba. Hamba yang wanita yang beriman. Faham eh? Contoh macam dalam peperangan tadi, macam Usama bin Zaid tadi, atas dia yang kena adalah, bukan tajuk apa, tak kena langsung. Yang kena adalah ada pembebasan hamba, kafarah. Dia tak kena diat. Diat ni pembayaran kepada keluarga si mati. Kalau sebut diat, diat maksud dia kita bayar kepada orang yang mati punya keluarga. Kalau lelaki 100 ekor unta, kalau perempuan 50 ekor unta. Okay, itu waris dia akan terima pembayaran dari kita. Membunuh tak sengaja, kalau bunuh dengan sengaja kita boleh tuntut darah. Mana waris dia tuntut darah kita. Kalau bunuh tak sengaja, tak tuntut darah, tapi diat kena bayar. Okay. Tapi dalam kesan tadi, atas orang yang membunuh dalam peperangan tadi, disuruh supaya mereka bayar apa? Bayar kafarah saja, bukannya diat. Pada keluarga dia tidak ada perkara ni. Dan tak hukum mereka kafarah saja. Dan ini kena dengan mazhab Ibn Abbas dan sekumpulan daripada ahli ilmu di kalangan pada ayat tadi. Dan sebahagian di kalangan para sahabat juga, para ahli ilmu berpendapat bahawa ayat ini pada mereka yang ni, orang-orang yang apa wali-wali dia ni, atau penjaga-penjaga bagi orang mati tadi, mu'anidin, termasuk dengan orang yang berdegil, berkeras. Dan disebut Malik, Imam Malik dalam pendapat dia yang masyhur, bahawa pada siapa yang tidak berhijrah di kalangan umat Islam, kan dia berdegil duduk sana juga, maka orang tu yang kena. Dia Muslim, orang kita tahu, faham, semua kenal dia Islam, tapi berbeza dengan orang yang mengisytiharkan Islam tengah-tengah peperangan. Tapi dalam tajuk ni ada yang menyamakan hukum dengan sama. Faham eh? Dan mereka sebut benda ni dengan surah Al-Anfal ayat 72, yang mana dalam ayat berkenaan Allah menyatakan, walladzina amanu walam yuhajiru, dan orang yang beriman dan tidak berhijrah, malakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Kamu tak ada sebarang penguasaan ke atas mereka, perlindungan ke atas mereka, kecuali sehinggalah mereka berhijrah. So maksudnya tak ada tuntutan diat ke atas orang berkenaan. Keluarga tak boleh tuntut. Pasal mereka degil tak duduk sana. Katakan keluarga dia pindah, dia seorang tinggal sana. Dia mati, dia bunuh dalam peperangan, maka keluarga dia tak boleh tuntut. Pasal mereka ni tidak berhijrah. Kalau mereka berhijrah, mati dalam peperangan, dan diat tu boleh tuntut keluarga dia. Yang ketiga, Usama bin Zaid dalam hadis berkenaan mengiktiraf, mengaku dengan pembunuhan tadi. Okay? Tapi tidak tertegak sebarang bukti, dan juga tidak ada kita kata dalam kisah tersebut dia ni bersengaja ke. Okay? Tak ada siapa-siapa yang mengiktirafan dia, tak ada siapa mengaku tentang pembunuhan tadi, tapi dia sendiri yang mengaku. Dan Usama bin Zaid ni tidak ada harta untuk dibayar diat ketika waktu berkenaan. Jadi maka tidak dituntut atasnya diat. Jadi dalam keadaan ini, kita perhatikan balik tiga pendapat berkenaan yang paling kuat yang dibahaskan oleh para ulama adalah bahawa benda tersebut dalam peperangan, maka tak berlaku pada dia diat tu je. Mana tak ada diat, pasal dia menganggap diri dia memang boleh membunuh orang tersebut. Kalau dia kata ada arahan Nabi daripada awal, lain cerita. Tapi dalam masa sama, benda berkenaan tidak dikira sebagai perkara yang menjadikan benda tersebut kena ke atas dirinya diat ataupun kafarah. Baik. Hari ni kita masuk bab yang baru eh. Honor killing tak ada dalam Islam. Honor killing tak ada dalam Islam. Honor killing tak ada dalam Islam. That's tradition. Kalau akak nak tengok satu video try cari dalam internet, ada video nama dia apa, The Lost Tribe of Israelites. Dia dibuat oleh BBC. Dia keluarkan, diorang tengok apa benda yang diorang dibuat oleh orang Afghanistan tu sebenarnya kena dengan the old law of Judaism. Law lama dia orang. Dalam Islam kita kena bukti
Maksudnya tak boleh kita hukum orang hanya sekat orang kata dia keluar je kena, tak ada. Islam tak ada honor killing, tak ada dalam Islam. Nak kata pemerintah pun tak ada pemerintah betul pun. Ha. Baik, apa kita masuk hari ni pada tajuk baru. Bab 33 eh. Bab ke-33. Man tabarra'a minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Man tabarra'a minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bab orang-orang yang berlepas diri daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab orang-orang yang berlepas diri daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana orang yang Nabi kata aku tak ada kaitan dengan orang ni. Nabi putuskan hubungan. Mana kita kata orang tu mungkin mengaku Islam, mungkin mengaku dia beriman, tapi Nabi kata aku bukan golongan orang, bukan golongan aku. Orang bukan golongan aku. Jadi dia ada banyak dia sebenarnya kalau ikutkan bab eh, hadis ini mungkin ke depan atau ke belakang. Tapi apa pengarang buku kita ni dikumpulkan setempat. Pasal orang-orang ni mungkin mengaku beriman. Pasal dia kitab iman kan. Tapi ada orang yang mungkin mukmin tapi Nabi kata bukan golongan aku. Dia mengaku mukmin, dia mengaku Islam, dia solat. Tapi Nabi kata bukan golonganku. Jadi kita kata kena tengok juga. Pasal kita kata walaupun mungkin kita tak keluarkan untuk dari Islam. Contoh macam kita ambil contoh bila orang tunjukkan acukan kepada kita senjata. Dalam hadis Nabi yang kita akan baca ni, man hamala alaina silah falaysa minna, man siapa yang mengacukan, membawa ke atas kami kepada kami ni silah senjata, maka bukan golongan kami. Atau man asyarat lahi bihadidatin falaysa minna, barang siapa yang mengacukan kepada kami satu apa senjata, maka golongan kami. Maksud golongan bukan golongan kami tu terkeluar Islam ke tidak? Soalan yang akan timbul. Contoh macam Nabi kata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Maksud tak suka sunnahku bukan golonganku. Bukan daripada golonganku. Adakah maksud dia keluar Islam ke macam mana? Sebab kita sedang bincangkan masalah iman dan kita bincangkan baru ni masalah pengkafiran dan sebagainya, hatta termasuk berkenaan dengan perbuatan apa Usam bin Zaid bila dia bunuh apa orang berkenaan pun, lafaz la ilaha illallah mulut orang berkenaan dah madai untuk kita stop daripada kacau dia, stop daripada kita menyakiti dia, berhenti menyakiti orang berkenaan kerana dia telah melafazkan la ilaha illallah, memadai untuk kita stop. Jadi dalam tajuk ni kita akan bincang insyaallah, dalam tajuk ni berkenaan dengan siapakah orang-orang yang Nabi berlepas diri daripada dia. Orang Nabi kata aku tak ada kaitan dengan orang ni. Hadis ke-77. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man hamila alaina silah, man hamala alaina silaha falaysa minna, man hamala alaina silaha falaysa minna. Hadis 78. Wa fi hadis Iyas ibn Salamah an abihi, wa fi hadis Iyas ibn Salamah an abihi, man salla alaina as-saifa falaysa minna, man salla alaina as-saifa falaysa minna. Hadis ke-79. Wa an abi hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balala faqala ma hadha ya sahibat ta'am, ma hadha ya sahibat ta'am. Qala Asabathu as-sama ya Rasulullah, asabathu as-sama ya Rasulullah. Qala Afala ja'altahu fawqa ta'am Hatta yarahu an-nas Man ghashana falaysa minna. Hadis ke-80. Wa an Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub aw da'a bi da'wal jahiliyah. Hadis 81. Wa an Abdurrahman ibn Yazid Wa Abi Burdata ibni Abi Musa qala
qala ughmiya ala abi Musa ughmiya ala abi Musa fa aqbalat imra'atuhu ummu Abdillah fa aqbalat imra'atuhu ummu Abdillah tasihu birannatin tasihu birannatin qala qala thumma afaqa thumma afaqa fa qala fa qala alam ta'lami alam ta'lami wa kana yuhaddithuha wa kana yuhaddithuha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala qala ana bari'un mimman halaqa ana bari'un mimman halaqa wa salaqa halaqa wa salaqa wa kharaqa halaqa wa salaqa wa kharaqa rawahul bukhari baik di situ datang balik baik daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda man hamala alaina silah man hamala alaina silah man hamala alaina silah barang siapa yang mengacukan dia hamila membawa hamila ataupun hamil lah okey hamila hamil okay, kalau hamala dia lebih bawa maksud mengacukan inilah dia buat sini okey dia mengacukan kalau dia kata hamila gitu hamala gini kalau bawa saya bawa barang ni hamila hamil tu saya bawa bersama saya atau hamil tu perempuan lah menghamil jadi hamila dengan hamala hamala ni maksud dia mengacukan mengadang apa lagi bahasa Melayu yang kena acu lagi hunus tapi kita perkataan hunus ni kejap lagi satu lagi kita pakai okey. Dia kata man hamila alaina silah man hamala alaina silah bahasa apa mengacukan kepada kami silah senjata. Maksud dia dalam memerangi muqatilan. Di dalam riwayat yang lain datang dalam hadis yang akan datang nanti salla alaina saifa falisa minna. Maksud dia Nabi SAW maksud dia dengan itu yang Nabi maksudkan na tu, na ini maksudkan adalah Nabi SAW diri dia baginda dan orang-orang lain di kalangan orang Islam. Mana orang-orang yang mengacukan senjata kepada orang Islam kepada kami, maksud kami itu adalah aku dan juga siapa-siapa Muslim yang lain. Maka bukan golongan ku, golongan kami. Kami itu maksud dia Nabi SAW, diri baginda sendiri dan orang lain di kalangan orang Islam. Yang tidak ada syak lagi siapa-siapa apa yang memerangi Nabi SAW dengan senjata, acukan senjata kepada Nabi SAW dalam memerangi, maksud dia dia ni adalah kafir. Adalah kafir kufur. Siapa-siapa memerangi Nabi, dia kafir. Okay, di atas pendapat ini, maka apa pesabda baginda SAW ni laisa minna tu maksud dia bukan Muslim bahkan dia kafir bukan Muslim bahkan dia kafir mana dia bawa senjata nak serang orang Islam lain maka dia bukan kafir bukannya Muslim dan kalau itu bagaimana kita kata dalam tajuk ni Nabi lafazkan dengan bentuk yang ringkas atau kita double meaning meaning pertama macam saya ada pistol saya buat macam ni jangan bergerak kan okay, saya buat macam ni jangan bergerak saya buat macam tu saja dalam Islam tu haram. Atau saya main-main macam ni pun haram. Main-main pun haram. Tak boleh. Saya ada pisau, saya acukan, haram. Pistol mainan? Itu bukan silah. Dia senjata, mesti senjata sungguh. Menakutkan manusia yang lain, menakutkan Islam, orang Islam yang lain pun sama, tak kena. Kerana seorang Muslim, sifat dia adalah merendah diri pada orang Islam yang lain. Pasal Allah sebut dalam surah Al-Fathu, ayat terakhir Allah kata apa? Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah Ta'ala. Walladzina ma'ahu asyidda'ul kuffar. Orang yang bersama-sama dengan Muhammad ini asyidda' al-kuffar. Dia tegas atas orang kafir. Ruhama'u bainahum. Mereka ni apa? Saling berkasih sayang di atas satu sama lain. So kita akan menggerunkan Muslim yang lain. Kan kita belajar taekwondo ke start kan belajar apa? Apa benda lah belajar? Apa kickboxing ke? Kan macam apa perempuan pun belajar juga. Bila start belajar tu dia mula nak menakutkan orang. Tak boleh. Yang lelaki ke sama tak boleh juga. Maksudnya menakutkan Muslim yang lain pun tak dibenarkan. Apalagi kita kata macam kalau sekarang ni macam yang disebut dalam hadis ni banyak ulama bawa kepada tajuk masalah memerangi.
menahamala alaina silah, maksud dia mengacukan ataupun membawa senjata, membawa senjata kepada kami, maksud dia menyerang kami dengan senjata, menyerang dengan senjata, maksud dia orang tu bukan golongan kami. Mana siapa-siapa yang memang apa muslim sama muslim yang lain, ternyata kepada Nabi SAW confirm kafir. Kepada Nabi SAW confirm orang tu kafir. Dan tu sebab kenapa orang munafik ni tidak namakan sebagai muslim, sebab mereka pernah cuba untuk bunuh Rasulullah SAW. Tapi kerana Nabi SAW arahkan supaya jalan yang dilalui tadi dilalui oleh sepatutnya Nabi lalu, Nabi suruh Huzaifah bin Yaman lalu. Lalu Huzaifah bin Yaman lintas, diorang serang. Diorang serang nampak tengok Huzaifah tak ada Nabi, diorang berhenti, tak jadi. Tapi dia nampak muka semua orang. Sebab dia pegang rahsia Nabi SAW, berkenaan siapa orang munafik di Madinah. Yang dikatakan nak munafik ni kafir. Yeah? Dan barang siapa yang, dan begitu juga apa, ada pun orang-orang yang memerangi orang lain. Selain baginda, selain baginda SAW, di kalangan muslim, secara mutamid, secara bersengaja. Contoh macam nak rampas tanah ke, kan, merampas tanah orang ke, ataupun apa, jadi dia kata apa, atau merasakan halal benda berkenaan, tanpa pertakwilan, tanpa takwil pun, tak ada rasa macam, kisah macam, Usamah tadi bunuh orang tu, sebab dia rasa orang tu tak Islam lagi. Sekarang kalau kita muslim sama muslim ni, kes langgar kereta ke, kita bawa keluar kayu, pecah kepala orang tu, contohnya. Ini benda ni, kalau dia rasa halal benda berkenaan, maka dia kafir. Pasal dalam Islam haram, dia kata halal, halal dia menghalalkan yang haram, maka dia telah kufur. Okay? Dia kafir juga. Seperti orang yang pertama itu yang memerangi Rasulullah. Orang Rasulullah otomatik, sama ada dia rasa halal ke tak halal ke, otomatik dia kafir. Tapi kalau dia kata orang-orang yang lain, contoh macam kita se-Muslim ni, kadang berlaku cikgu apa, contohnya cikgu apa, rotan anak kat sekolah, datang mak apa buat parang. Jadi kes dulu tahun 80-an, apa, akhir 80-an, awal 90-an dahulu, dekat Kelang. Mana budak tu, tak tahu budak tu jadi apa sekarang. Tapi, mak apa, bapak dia datang buat parang ke sekolah sebab cikgu rotan anak dia. Ni jadi kes masalah juga. Kerana kita kata, macam ni lah, apa attention buat parang? Kan? Kau cakap saja tak boleh ke? Marah kan sebagainya, apa, kenapa mesti buat parang? Mana buat parang senjata tadi tu, maksudnya kita dah nak niat untuk serang dia. Mana benda tu tadi kita kata dalam Islam, tadi rasa halal ke soalan? I feeling dia halal untuk kita buat benda berkenaan. Apa yang tak halal, jadi kenapa bawa juga? Jadi haram dalam Islam, kata apa pun niat kita tak ada ni, menggerurkan orang dengan parang dan sebagainya, maka haram. Kalau kita kata halal benda berkenaan, maka kita telah terkeluar daripada Islam. Sama seperti merangkai Rasulullah SAW, walaupun dalam keadaan tidak mentakwilkan apa-apa. Adapun siapa-siapa yang buat benda berkenaan, dan rasa bukan kerana halal, ya, bukan kerana rasa halal pun, okay? Dan bukan juga dia, dan bukan juga mentakwilkan macam kisah macam Usam bin Zaid tadi yang dia bunuh orang berkenaan, dia kata la ilaha illallah, dia bunuh orang tersebut dalam keadaan mentakwilkan, dia rasa orang tu masih lagi kafir, bukan muslim pun, bahkan lafazkan la ilaha illallah untuk lari daripada dibunuh, maka orang berkenaan melakukan dosa besar. Okey, apa yang macam kita bincangkan itu, Usam bin Zaid kata Rasulullah minta ampun pada Allah Ta'ala, minta supaya Rasulullah minta ampun pada Allah Ta'ala untuk dia. Nabi berulang-ulang kali hanya melafazkan, kenapa tidak, apa, macam mana kau nak buat dengan la ilaha illallah apa bila ia datang pada hari kiamat nanti. Nabi tak, dia kata aku minta ampun untuk kepada Allah Ta'ala untuk engkau. Nabi tak lafazkan sekali pun, menunjukkan bahawa besarnya sangat kesalahan orang yang membunuh orang lain, walaupun mungkin dalam keadaan pentakwilan. Ini tidak bahaya, pasal kita kata, pasal di antara benda yang besar adalah darah. Kalau kita kata hak manusia, hak Allah Ta'ala, the first one akan disoal adalah solat. Tapi hak manusia, the first one akan ditanya adalah darah. Kalau kita hutang dengan orang, hutang duit kemudian, hutang darah, hutang maruah dan sebagainya didahulukan ke atas yang lain. Ya, hutang harta tu mungkin last sekali. Tapi hutang yang lain, yang first one is actually adalah ni. Kerana dengan Allah Ta'ala, hutang Allah Ta'ala paling pertama dia akan soal adalah solat. So, hutang yang kena dengan manusia, paling pertama akan ditanya adalah darah. So, jadi, bila manusia menghalalkan darah orang lain, itu adalah benda paling besar. Benda besar, paling besar dalam hak manusia kita langgar adalah berkenaan darah. Dan maksud laisa minna bukan golongan kami tu, telah berdahulu dalam apa pendapat. Maksud dia seorang tu, kita dah belajar, kita mengkafirkan seseorang muslim hanya dengan melakukan dosa besar, kecuali syirik. Kita dah belajar hari tu, kita terangkan bahawa ikut mazhab yang betul, pendapat yang betul adalah kita mengkafirkan orang tu minum arak ke, berjudi ke, berzina sekalipun, tak kita kafirkan dia. Okay? Di atas pendapat ini, maka dibawa sabda Nabi SAW di atas pada pendapat yang samalah seperti yang kita bincangkan dahulu. Maksud dia bukan jalan kami, bukan golongan kami, bukan daripada orang-orang yang sama dengan kami, maksud dia. Kalau kita nak bawa pada maksud orang tak kafir lagi, maksudnya kalau orang tu buat benda tu dosa besar, kita kata dia kafir. Tapi dia kata apa? Kita kata orang ni sedang tersilap,
dan bukan termasuk golongan Rasulullah SAW. Macam bab berkenaan dengan orang yang kita kata nanti kita bincangkan, berkenaan orang yang kata nak puasa berterusan tak nak buka-buka, yang apa nak semayang tak nak tidur, yang tak nak kahwin dengan wanita, maka Nabi kata apa, barang siapa tak suka sunnahku bukan golonganku. Pun sama juga. Maksud dia bukan jalan cara aku, bukan kaedah aku, bukannya aturan yang aku letakkan. Ya. Yeah? Kerana maksud dia bukan di atas jalan kami, bukan di atas syariat kami. Kerana sunnah yang diletakkan sunnah atau kebiasaan orang Islam dan syariat mereka dalam Islam ni adalah saling berhubung dan juga saling apa? Saling belas kasihan. Islam sama Islam saling berkasihan. Maksudnya kita pertama bila nampak orang tu Muslim je, kita terpaksa rendahkan diri kita. Bukan kita makin nampak Muslim lagi kita garang, lagi kita marah. Tak boleh, kita rendahkan diri kita. Itu tuntutan pertama dari Islam. Dan mereka ini tidak memutuskan hubungan dan juga bukan juga apa? Berbunuh-bunuhan. Kerana bukan apa, sifat orang berislam ni adalah berbunuh-bunuhan sama sendiri. Sifat mereka adalah sifat apa? Jalan mereka adalah jalan berkasih sayang dan juga berhubung di antara sesama lain. Dan berjalan laluan ini, sabda baginda SAW bila Nabi kata, "Man ghashana falaysa minna." Bukan golongan kami, orang-orang yang memperdaya kami. Ini kisah hadis yang kita akan baca kejap lagi. Okay, dan seumpamanya. Mana faedah dia adalah hadis ini, lafaz hadis ini adalah sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai herdikan ataupun teguran kepada apa manusia ni daripada yang Muslim daripada jatuh ke dalam dosa-dosa dan kesalahan yang macam tu. Jangan buat langsung, elakkan. Walaupun mungkin dia bukan dosa besar yang kita kata macam nilai dia kita kata nampak kecil di mata kita, tapi di sisi Allah Taala dia adalah benda yang bahaya. Mana dia boleh bawa kes ni kepada besar-besar. Macam bawa senjata je lah. Nabi lafazkan macam tu. Contoh macam bapak tu marah, cikgu pukul anak sekalipun, jangan bawa senjata. Dan pergi ke sekolah tanya kenapa cikgu pukul anak saya. Tanya dulu pasal cikgu tu, kan dia kena jaga anak dia. Anak dia lompat ke, silapkan kain perempuan ke, mana kita tahu. Actually benda tu berlaku, kes. Dahulu. Mana budak tadi dia buat kerja bukan-bukan, cikgu rotan dia. Daripada rumah mengadu kepada bapak dia, dia tak cerita apa salah dia. Dia kata cikgu rotan je. Sampai kat sekolah, bapak datang, marah cikgu. Tiba-tiba punya anak dia lagi teruk daripada apa yang dibayangkan. Itu masalah berlaku. Ni kita kata kena jaga sikit. Pasal kes macam ni, kita kata kadang-kadang mak bapak tu over ni kan. Oh, tak tahu, buat pistol ke sekolah ke? Allah, tak tahulah. Sayang sangat anak, buat pistol ke sekolah. Pun masalah tak boleh. Jangan sampai peringkat macam tu. Anyway, ialah sering berlaku dekat masyarakat kita. Ni kita disuruh letak apa? Orang sering letak apa? Senjata dalam kereta. Benda tu tadi ikut polis salah. Tahu tak? Cota ke apa ke parang ke dan sebagainya. Yelah, untuk keselamatan memang orang diletakkan. Tapi namun begitu, benda tadi kalau nampak Muslim, kalau boleh elakkan guna benda kenaan. Jangan bawa keluar. Kalau boleh. Sebab kita kata kerana Muslim sama Muslim ni, first thing first, kita dalam idea kepala kita, berapa orang tu jahat, tapi dia masih lagi Muslim. Kena ni dulu. Kena letakkan itu dahulu. Yang kita letakkan untuk apa, kenakan dia dulu. Jangan kita buat macam tu. Bahkan itu masalah dia. Pasal kita extend tadi, extend. Pasal kita mungkin di awalnya kita nak menakutkan. Lepas tu dia tak lari. Kita lari. Tak, dia actually pasal extend tadi kena tengok balik. Mana kalau boleh lari apa, jangan keluar kereta, jangan keluar kereta. Macam tulah. Mana kita kata jangan kalau boleh jangan elakkan konfrontasi macam tu. Pasal nanti kita akan bincangkan nanti hadis Nabi SAW, apa Nabi kata idzal taqa muslimain, bila bertemu dua orang Muslim, bisayfaihima, dengan dua pedang mereka, fal qatilul maqtul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, duduk dalam neraka. Lalu para sahabat kata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil wa mal maqtul?" Ni orang pembunuh ni kan kami tahulah dia patut masuk neraka. Apa hal yang kena bunuh masuk neraka juga? Nabi kata, ni yang maqtul ni tadi pun dia pun nak bunuh saudara dia tadi. Sama, dia pun sama niat nak membunuh. Mungkin dia kata nak mempertahankan diri adalah Islam, ada tajuk lain. Mempertahankan diri dan Islam, ya. Bahkan anda mati mempertahankan diri anda, anda tak ada masalah, maruah anda, harta anda tak ada masalah. Tapi kita kata normally yang extend macam lah, bertekak antara jiran dan sebagainya. Kan anak jiran kita kena pukul anak kita ke, patutlah bawa pergerak parang ke dan sebagainya. Jawapannya tidak lah. Faham tak? Kalau orang tu mengancam nyawa kita, ya, kita tunjuk kita memang kita suruh pertahankan diri kita. Tapi extend pada masalah hubungan kekeluargaan ni, normally macam tu. Kalau orang rompak kita, lawan. Dan kalau dia kata orang langgar kereta kita, apa tu kita minta apa, nak kita kan exercise, kita buat kayu siap-siap. Kenapa? Nampak sangat kita macam extend untuk apa? Mencederakan dia, tak boleh. Islam tak benarkan macam tu. Kalau benda bukan ancaman nyawa, ancaman harta, ancaman apa, kita punya ni kan pride, apa kita punya maruah kita, jangan gunakan lagi.
Setakat benda kan bertekak anak anak-anak budak-budak sekolah, budak-budak kecil kan. Gaduh kadang-kadang mak bapak masuk campur tu sampai gitu sekali. Mengarutlah. Kan? Jadi pasal Islam itu bukan kaedah Islam. Pasal dalam Islam bila anak kita anak orang lain juga. Anak orang lain anak kita juga. Maksudnya kita sebab kenapa dalam Islam bila kita kata seorang budak tu nak nakal, dia payah. Pasal semua orang dia keliling tu akan tegur dia. Tapi bila dah zaman masyarakat kita dah moden ni, dah stay isolated, berasingan, kita tak nampak orang tu bagi saudara mari kita dah. Tegur yang anak kita, kita marah. Pasal tegur anak saya. Pada anak kita jahat. So dalam konsep ni kita kata bila sifat orang Muslim ni, seorang Muslim dia bukannya bertegang leher. Dia adalah saling sayang menyayangi. Bukan cari salah orang. Bagi kita kata, okey, tak apalah anak saya salah. Ah, tak apa. Terima kasih kerana nasihatkan anak saya. Tak ada orang salah. Tapi pride diri kita tak nak nak macam tu. Itu masalah dia. Faham tak? Itu yang tak berlaku. Jadi dia kata maksudnya benda-benda berkenaan berlaku eh. Apa untuk kita supaya kita sekat perbuatan sebut. Maka Rasulullah SAW sabda dalam hadis berkenaan, bukan golongan kami, bukan daripada syariat kami, bukan jalan kami, bukan cara kami. Orang macam ini bukan cara kami, ini bukan laluan kami. Maksudnya dia tunjukkan sebenarnya nyata apa sebagaimana berkata seorang bapa kepada anak dia bila anak tu tadi menyusuri jalan bukan jalan bapak dia. Contoh bapak dia ajar macam ni, suruh buat macam ni, anak tu buat cara lain. Maka bapak tu kata apa pada anak dia? Engkau bukan dari aku, aku bukan golongan aku dengan bapak kau. Bukan maksudnya menafikan anak tu anak dia. Maksud dia, aku tak mengaku anak, ayat macam tu timbul kan. Maksud dia, kerana marah sangat. Dengan lafaz macam tu, aku kan bapak engkau, engkau kan anak aku. Lafaz itu, kita kata, itu adalah bentuk yang kita kata macam marah sangat. Ha, macam Nabi lafaz tu marah sangat kepada siapa-siapa yang buat benda tersebut. Bapa, macam mak lah kadang-kadang. Mak-mak kan lafaz, kau kan anak aku. Kau jangan cari mak lain, cakap kepada anak dia. Tapi bukan maksud dia kata bukan anak tu keluar dari perut dia. Memang untuk keluar dari dia, tapi dia lafazkan lafaz saja kerana marah sangat. Nabi SAW bila lafazkan macam itu pun memberitahu kerana marah. Dan untuk ini kan, ini bukan golongan aku, bukan jalan aku, bukan cara aku. Bukan daripada syariat aku. Bukan syariat umat Islam macam tu. Faham? Okey. Dan dalam hadis berkenaan yang keduanya, yang kata apa? Berkenaan dengan Nabi SAW, apa yang tadi dekat atas tu, dia kata, Man salla alaihi saifa, daripada hadis bin Iyas bin Salamah, daripada bapak dia. Dia kata, barang siapa menghunus kepada kami pedang, maka bukan golongan kami. Mana macam tu juga maksud dia sama. Okey. Dalam hadis yang berikutnya, hadis 79, daripada Abu Hurairah anhu, bahawa Rasulullah SAW melintas marra ala subrati ta'am. Bagi dia berlintas dengan satu apa tonggokkan makanan. Macam zaman dahulu pun memang jual makanan pun macam longgok-longgoklah. Longgok macam tu kan. Tapi cedok biasa bawah. Cedok biasa bawah. Lalu bila baginda lintas, baginda celupkan masukkan tangan baginda di bawah, bahagian bawah. Lalu baginda nampak mencecak nalat ya asabi'uhu balala, kena pada tangan Nabi ni basah. Nabi kata faqala, Nabi bersabda, ma hadha ya sahibat ta'am, apa ini wahai tuan punya makanan? Eh tuan makanan apa benda ni yang basah ni, apa benda basah ni? Lepas tu dia kata apa, qala asabathu samak, dia kena apa asabathu samak, kena hujan. Tapi lafaz samak tu digunakan maksud dia hujan lah. Mana sama itu actually langit, tapi digunakan juga untuk maksud hujan. Masalah Allah sebut dalam Quran dalam surah Nuh, Allah Taala nyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Taala kata Nuh kata pada kaum dia, faqultu astaghfiru rabbakum, aku kata mintalah ampun pada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, Tuhan kamu Maha Pengampun. Kalau kamu minta ampun pada dia, yursilis samaa alaikum midrara, dia akan utus kepada kamu langit mencurah-curah. Langit tak mencurah. Yang turun mencurah apa? Hujan. Ha, jadi lafaz tu digunakan dalam Quran sendiri. Eh? Lafaz sama tapi maksud dia air. Mana langit tapi maksud dia adalah air. Okey? Jadi digunakan. Dan dia kata apa? Maksud dia, dia tunggukan makanan itu, Nabi celupkan tangan, kemudian dapat air. Lalu lelaki berkenaan kata, kena apa? Kena hujan. Okey, semua dia kata mana apa benda yang apa apa semua di atas adalah langit. Tapi itulah dia kata hujan, kena hujan. Lalu Nabi SAW bersabda, bila nampak berkenaan, afala ja'al tahu fawqat ta'am, kenapa kau tak letakkan dia di atas makanan supaya orang nampak? Contoh macam orang tu meniaga apa-apa, diletakkan benda yang buruk tu di depan, dia pamerkan juga. Dia tak letakkan, diletakkan semua cantik kat depan, tentang cedok, dia cedok yang bawah. Yang bawah tak tahu apa benda. Kan biasa jenis kes kan, kita buka kotak, kan, beli buah dan sebagainya, atas tu cantik, dia pilih cantik je. Bawah tu semua tak senonoh. Jadi benda berkenaan, kaedah macam tu, dari Islam, tak boleh, tak dibenarkan. Kerana pasal kita balik pada hadis Nabi SAW kan, ada tiga perkara yang kita antara Muslim dan Muslim haram. Apa? Darah, apa? Harta, kan? Maruah. Tiga ni.
damuhu wa maluhu wa irduhu. Mana muslim ala muslim haram, muslim kata muslim ini adalah haram. Darah dia, harta dia, maruah dia, tak boleh. Tak boleh cheat mana keadaan sekalipun, tak halal kecuali dengan hak Islam saja. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW ni, bila Nabi lihat lelaki berkenaan tinggal bersama muslim, orang muslim yang lain, dan kemudian dia muslim, kemudian dia buat benda berkenaan, mana dia letakkan, mungkin niat dia tak ada, mungkin niat dia kita, Allah Ta'ala, kita dalam hati kita tak belah hati orang untuk kita kata dia ni niat jahat. Tapi perbuatan dia tadi adalah perbuatan yang salah. Kerana apa? Mempamerkan yang elok, menyorokkan yang buruk. Bahkan bila orang ceduk beli makanan tadi, akan ceduk dari bawah, bukan ceduk dari atas. So, jadi last sekali apa jadi? Orang akan dapat makanan yang tak elok. Dan makanan yang kena macam apa, manisan dan sebagainya. So, benda tu akan rosak lah bila kena hujan. So, jadi bila Nabi kata dengan dia, dia kata, afala ja'al tahu faqat ta'am hatta yarahun nas. Kenapa tidak kau jadikan ia di atas makanan? Semua supaya orang ramai nampak. Jadi ini kejujuran dalam perniagaan. Maksudnya kita, kalau kita contoh macam kita beli barang ke, jual barang ke, kan duit kita koyak. Takut kedai tu tengok kita pun apa? Letak bawah sekali. Jangan. Ha, kalau dia kata koyak ni boleh terima tak? Tanya dengan dia. Jangan stand sorok bawah. Ulur, cik. Lepas tu dia cepat lari. Tak boleh lah. Idea barang kita atau barang orang. Dia ada side yang kita fikir yang ni pasal perbuatan memperdaya ataupun rish tipu daya dalam masalah jual beli ni atau penjualan kedai barangan dan sebagainya. Dan Islam kalau kita buat benda tu makan haram Jadi salah faham. Kadang-kadang ada duit ni tak sah, conteng rejected. Tunjuklah duit kita ni, conteng boleh terima tak? Kita tak terima. Kalau dia kata tak apa terima, nanti kami bersihkan sendiri. Tak apa. Kalau dia kata tak boleh terima, masalah kan zaman dulu orang suka conteng kan, muka agung conteng. Sebelah sekali keluar arahan daripada bank negara, kalau conteng duit tak laku, apa berhenti. Kalau tidak semua gatal conteng juga duit tu. Tulis inilah, tulis itu. Tak boleh So konsep dia sekarang ni, maksudnya kalau kita ada barang yang tak cukup atau tak elok atau kurang bagus, maka zahirkan. Jangan kita sorokkan. Pasal benda tu akan masalah. Atau dalam banyak perkara, macam perkahwinan dan sebagainya pun macam tu juga. Jangan sorokkan benda sebut. Kalau ada aib, cakap aib tu awal-awal lagi. Kalau orang kata benda tadi dah lepas pernikahan baru cerita, masalah akan timbul. Sebelum pernikahan lagi, lepas sebelum selesai akad nikah tu tadi, apa benda patut diceritakan, ceritakan. Budak ni bapak dia tak ada, budak ni ada sekian dan sebagainya, ceritakan lah. Jangan sorok benda berkenaan sampai last sekali tak diketahui. Sampai last sekali lepas kahwin tu mula kelakabut. So konsep ini dalam Islam adalah benda yang panggil tak ada tipu daya in every apa benda apa muamalah kita. Bila Nabi kata dalam perkara ni, dalam kata rish tu tadi, rish tu maksud dia tipu daya, maksud dia dia berlawanan dengan nasihah. Nasihah maksud dia apa? Apa maksud nasihah? Apa maksud nasihat? Apa? Tulus ikhlas. Sincerity. Mana lawan sincerity? Mana dalam tu ada apa pun, mana rish tu adalah lawan sincerity. Mana kita kan kita dah belajar itu kan. Nabi kata adin nasihah, agama itu tulus ikhlas. Lepas tu para sahabat kata kulna liman, kepada siapa Rasulullah? Lillah, kerana Allah. Tulus ikhlas kepada Allah Taala. Kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian kepada kitab Allah. Kemudian kepada utusan Allah Taala. Kemudian kepada kepada pemimpin orang Islam, dan last sekali kepada orang awam umat Islam. So tak boleh kita buat tipu daya langsung. Mana maksud dia kita kena sincere untuk lawan daripada kepada rish. Ya rish Dan dikatakan rish ini dia asalnya diambil daripada laban, perkataan susu bila susu campur dengan air dipanggil labanun marshush. Susu yang tak tulen lagi lah. Tak bersih dah, dicampur dengan benda lain. Contoh susu campur dengan air. Orang tu mungkin tak rasa, mungkin rasa minum macam biasa je. Tapi sebenarnya telah ditipu. So originally penggunaan rish ni pada masalah susu. Tapi di extend kepada penggunaan yang lain. Mana anything, makanan ke, buah-buahan ke, yang kita jual, kita sorokkan aib dia, kita tipu dalam tu, maka dipanggil rish. Okay. Maksudnya dia susu yang campur dengan air, untuk dapat dibanyakkan. Maka benda tersebut dipanggil laban marshush. So asal guna untuk susu, perkenaan rish ni, tapi digunakan akhirnya untuk semua benda. Ini muamalah yang ada tipu daya, bohong dan sebagainya, maka dipanggil sebagai rish. Okey. Jadi Nabi kata pada dia, man rashana falaysa minna, siapa menipu daya kami, membuat tipu daya pada kami, bukan golongan kami. Okey. Dan hadis berikutnya daripada Abdullah, iaitu Abdullah Abdullah ibnu Mas'ud. Mana? Macam mana? Yang 99 bawah tu. Okey.
Ya. Buku mana? Kitab hadis lah. Kitab hadis. Ha. Tak bukan. Maksud dia dalam Muslim ni hadis ni sebenarnya depan lagi. Dan ni juga. Tapi depan lagi. Tapi di kedepan, di kedepan kat sini. Pasal ini kitab ringkasan. Buku ringkasan ni dia ambil terus pada point. Faham tak? Kalau kita kata tadi pasal sebenarnya hadis ini sepatutnya bukan nombor 79. Tapi kerana kitab suami Muslim yang betul, dia dalam nombor hadis nombor 101. Dikedepankan dia pasal tajuk dia kena di sini. Pasal untuk membincangkan berkenaan dengan adakah orang yang Muslim, mukmin dari segi iman dia, Allah Ta'ala alam, kita tahu dalam hati dia, tapi dia melakukan benda-benda yang Nabi kata laisa minna, bukan golongan kami. Adakah maksud dia keluar dari Islam ataupun dalam Islam lagi? Faham tak? Tapi macam tadilah kita kata orang rich tadi pun balik tadilah. Kalau dia kata rasa halal, halal untuk dia menipu daya orang ramai. Kerana dia kata siapa apa yang kuat, apa itulah yang menang. Siapa yang tak kuat, nasib dia lah. Kalau dia kata macam tu asas kehidupan dia, maka dia salah lah. Kalau dia halalkan benda yang haram, dia kafir. Dia kafir juga. Kalau dia halalkan untuk menipu orang, dia kata halal. Kan silap dia orang, siapa suruh tak kerti. Benda tu dia akan dikira dalam Islam sebagai orang yang tetap bersalah juga. Bahkan boleh kufur kerana menghalalkan yang haram. Menghalalkan benda yang haram, sama je. Okay? Baik. Dia kata itu hadis nombor 80. Hadis nombor 80 daripada Abdullah. Daraballahu. Kasih kata sebut tu apa, kadang-kadang kita tak sebut, dia tak baca apa, dia tak bagi tahu siapa Abdullah, Abdullah mana. Sekejap, eh. Okey. Daripada Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, betul lah. Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah dengan Abdullah tu sama dalam bahasa Arab. Dia ada tajuk dia. Tajuk dia baris akhir perkataan yang compound noun. Tahu mudhaf-mudhafun ilaih. Yang kalimah yang awal tu, yang apa abdu tu, dia akan tengok ikut apa dia jadi. Contoh kalau dia kata, kita kata hadza Abdullah. Hadza Abdullah, ini Abdullah. Ra'aitu, aku nampak Abdullah. Aku nampak Abdullah. Marartu, aku melintas bi Abdillah. Dia perkataan apa yang panggil compound noun tu kan, dia dua. Mudhaf itu dia akan ikut apa kedudukan dia. Dia jadi macam jaa Muhammadun. Hadza Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Dia akan baris akan bergerak, bertukar. Perkataan Allah tak akan bertukar. Perkataan Allah tu akan sentiasa Allah, Abdullah, hi. Dia tak akan berubah. Tapi abdu tu akan berubah jadi abdu atau abda atau abdi berdasar pada kedudukan dia. Dalam kedudukan tadi dia ada apa? An. An abdi. Abdillah. Daripada Abdillah ibn Mas'ud. Abdillah ibn Mas'ud radhiallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, terhadap sabda Rasulullah SAW, laisa minna man darabal hudud. Laisa minna man darabal hudud. Bukan golongan kami orang-orang yang memukul pipi. Okey. Wasyaqqal juyub, dan mengoyakkan, kalau ikut perkataan bahasa Arab ni, poket. Tapi poket tu bukan ni, bila masuk jaib ni, belahan baju ni untuk masuk kepala ni pergi jaib. Ni originally. Kalau kita kalau kata sampai sini lah. So koyakkan ni. Koyakkan kawasan ni. Okey. Koyak bajulah. Auda'a bidak wal jahiliyah, ataupun menyeru dengan seruan jahiliyah. Di sini masukkan dengan macam mana tepuk pipi ni. Ni berlaku biasa kalau diorang berlaku kematian. Ha, orang Arab atau berlaku kemalangan dan sebagainya. Zaman dahulu mereka suka macam tepuk-tepuk pipi. Syiah buat itu. Okay, tepuk-tepuk pipi, tepuk-tepuk-tepuk. Lepas tu koyak-koyak baju. Menunjukkan rasa apa? Rasa malang. Menunjukkan malang dia tu, dia koyakkan baju dia dan sebagainya. Benda tu berlaku di kalangan mereka. Jadi zaman dahulu berlaku ataupun menyeru dengan seruan jahiliah. Dan seruan jahiliah tu dia lain sikit. Dia sebut dengan, maksud dia apa rintihan. Kalau orang merintih, orang yang menangis, melolong, meraung, meratap. Ha. Meratap itu menyesali kematian. Meratap menyesali kematian. Actually sebenarnya kalau ikutkan orang Melayu kita, actually antara bangsa paling beradab dalam bab menangis. Serius. Saya tengok kat Sudan, saya tengok dekat mana, apa dekat Yaman. Tu Yaman tak nampak sangatlah. Cuma sebahagian tempat di Afrika tu memang sampai sekarang tu diorang macam tu. Lah India dan sebagainya diorang akan masih lagi kuat suara. Melayu kita dah tahan suara senyap je. Naik je air mata je lah. Tapi suara tak keluar. Okey, tapi kalau yang bangsa lain tu keluar. Suara dia keluar dan benda tersebut
rintihan kematian ti tadi dipanggil sebagai apa, seruan jahiliah. Seruan jahiliah. Dan ataupun mendoakan apa dengan apa, celakalah, malanglah, malanglah, habislah kita, mati dah anak dah orang macam tu, eh. Okay, dia sebut yang tu. Ataupun apa, ataupun apa, merintih, ataupun apa apa ataupun dia apa, sebut pada mayat ni benda bukan pada dia buat dia kerja dia, contoh macam mayat tu tadi bukannya baik pun. Dia bunyi, orang ni baik lah, kenapa rugilah kita, macam zaman dahulu nak maharaja Cina mati ke apa kan. Orang keliling tepi jalan, alah bila kita tak adalah sekian. Macam juga apa, pemimpin apa, Korea Utara. Kan dia mati kan, dia mati, jahat gila. Tapi dia orang terus kan, tak terus serius, dia minum arak banyak. Rakyat dia miskin, apa-apa kedana. Tapi dia dia duduk mewah, curut mahal, arak mahal. Itu antara hobi dia. Tapi bila dia mati tu, rakyat dia, oh habislah kita, pemimpin negara tak ada lagi, blablabla. Benda tadi yang kadang tak ada layak untuk dia pun dipanggil benda berkenaan. Seruan macam tu kan, menuntih apa kematian mayat tadi dengan apa yang bayar secara Cina lah. Okay, bayar kena sebagainya. Yang macam mana dahulu, zaman dahulu orang-orang jahiliah laksanakan. Zaman sekarang orang masih lagi ada yang buat-buat lah, separuh tu buat macam tu. Okay. Dan dan actually benda ni kalau extend jauh sikit, macam orang kita kadang, orang Melayu kita buat apa kenduri kematian tu, sebahagian para ulama mazhab Syafi'i mengatakan ia adalah sebagai niahah. Mana mengadakan kematian apa ni, apa kenduri kematian tu, dia adalah sebagai apa nilah merintih kepada kematian. Mana benda tu tak sepatut dibuat. Mana kalau duit tadi kasih sayang mayat tadi, kita gunakan untuk bagi pada tempat lain lah. Bagi mana sedekah pada anak yatim ke, atau apa tempat penghafalan Quran ke, ataupun apa untuk beli buku ke dan sebagainya untuk masyarakat penggunaan umum ke, atas nama dia. It's actually better than kita pergi buat bagi makan. Yang kadang orang datang daripada masjid tadi, ada separuh tu tak tak appreciate pemakanan kita. Balik mengumpat pula. Dia kata tak sedap lah. Tanya pula, masak apa? Kambing lah pergi. Kalau masak apa? Ikan bilis je. Tak yalah datang. Tak, actually benda tu betul. Kan sampai saya pernah sembang benda ni, tak, saya sembang dengan ada seorang apa, dua tiga orang pakcik dekat Ufran dulu. Dulu dia dibangah oleh Ustaz Ustaz Ridwan, eh Ustaz Ridwan Rajendra kita apa, terangkan berkenaan dengan masalah apa, dia kata tak, amalan masyarakat Melayu yang ada kaitan dengan Hindu. Diterangkan, bila diterangkan benda berkenaan, disebut berkenaan kenduri arwah ni. Jadi ada pakcik-pakcik tu marah, tak puas hati, nak berdebat dengan dia. Tapi kita alihkan, saya duduk dengan pakcik-pakcik tu, dia duduk meja lain. Pakcik tu membebel lagi lah, tak puas hati. Takkanlah semua benda berbual-bual gitu. Sampai last sekali saya paksa sembang dengan orang. Saya kata benda tu tadi kalau dari segi asasnya, saya kata asasnya, benda tadi kalau nak hadiah pahala pada si mati, kena ikhlas. You have to be sincere, betul tak? Kalau betul nak bagilah ikut mazhab Ahmad sekalipun, kena ikhlas. Ini kalau orang tak bagi makan, tak datang, apa cerita? Kalau atau makanan tak elok ke, apa cerita? Contoh macam saya cerita, macam salah seorang kawan saya, dia nak ajar benda ni pada orang kampung dia. Tadi kat belah Kelantan kan suka baca Quran 30 juzuk untuk orang mati. Kan 3 hari 3 malam. 3 hari kan biasa dia buat. Jadi bila bila benda tu dibuat, kawan ni nak ajar orang kampung tu, dia kata macam ni. Dia kata macam ni lah, pocik-pocik sekalian, dia kata. Kalau lah sekalian kat kampung kita ni ada orang mati, dia kata. Kemudian anak dia panggil kita baca Quran. Baca Quran letih ni. Lepas main isyak tu letih, balik duduk baca Quran. Baca Quran 30 juzuk. Seorang sejuzuk ke, tak gila setengah juzuk ke. Tapi lepas baca Quran habis tu, dia hidang biskut kering dengan air kopi. Lepas tu dia bangun, dia kata, terima kasih pocik-pocik sekalian yang datang rumah Ambo. Dia kata, pocik-pocik sekalian datang rumah Ambo. Dia kata, insyaAllah besok malam kita ada lagi. Tiga hari kan? First day datang. Besok datang tak lagi, kawan saya tanya. Pocik-pocik datang. Tobat tak datang, dia kata. Tak, actually, bila kata macam tu, maksud dia tak sincere pun. How can you give something that tak dapat sampai kepada Allah Ta'ala pun? Nak sampai kepada si mati macam mana? Kita punya pak amal tak lepas lagi. Tu konsep macam tu. Mana sincerity tak ada. Maka benda tadi kadang-kadang jadi macam-macam, jadi adat semata-mata. Kalau tak buat, tak mati, apa kematian berlaku, tak buat, maka orang missing. Tu je. Bimbang cakap suara orang kata apa pun, kita sibuk buat. Memang sisi pun tak betul. Sisi pun macam ni. Tak betul kerana ritual tu. Kadang-kadang anda kata orang tu tadi ikut mazhab Ahmad. Kalau contoh macam, sekarang datang kelas kan, ramai-ramai. Lepas keluar kelas tu sampai bawah, ya Allah, pahala aku datang kelas tadi, bagilah pada si fulan bin si fulan. Ahmad kata sampai. Imam Ahmad kata sampai, boleh bagi apa saja. Itu bukan. Tak, dia bagi apa malah dia. Imam Ahmad kata tak apa, tak ada hal. Okay. Tapi masalahnya kita, dalam tajuk ni, kita pegang dengan nas yang lebih kuat. Mana mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i punya pegangan lebih kuat dalam tajuk ni. Maksudnya dia kata benda ni tak ada untuk orang tu, melainkan apa yang dia kerjakan. Dan si mati tadi sebenarnya lebih perlu kepada kita keampunan. Dia perlu keampunan. Kadang-kadang pahala banyak dapat, tapi sangkut sebab pernah maki orang,
pernah caci orang, makan harta orang. Mungkin dapat datang bawa pahala, kita bagi pula pahala pada dia banyak. Tapi kena bayar hutang aje, tak lepas lagi keampunan. Rugi. Kalau orang tu datang akhirat, nanti ada orang yang muflis. Datang dengan solat, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya. Tapi di sisi Allah Ta'ala, dia tak lepas lagi. So, better minta, ya Allah ampunkan dia. Pasal dia dapat keampunan, maka itu lebih selamat untuk dia banding dengan apa? Pahala yang banyak. Pasal pahala dia banyak, belum tentu dia masuk syurga. Sebab kalau dia pahala dia banyak, datang bawa banyak-banyak. Tapi pernah maki orang ni, pernah caci orang ni, makan harta orang ni, tumpah darah orang ni. So, dia ambil pahala dia bagi pada orang berkenaan. So, ini yang kosong tinggal apa jadi? Biar banyak mana sekalipun kita bagi pada dia pahala. Kita tak tahu hutang dia banyak mana. Faham? So, secara asasnya baik mintakan ampun untuk dia. Ya Allah, ampunkanlah si fulan bin si fulan. Ataupun si fulan lah binti fulan. Mana minta ampun pada dia untuk Allah, kepada Allah Ta'ala untuk dia. Itu lebih baik daripada kita kumpul pahala bagi dia. Kumpul pahala untuk bagi dia. Faham? Konsep ni. So, secara asasnya benda berkenaan, dia sebenarnya benda tu lebih bentuk macam satu ritual lah, macam berkabung dan sebagainya. Dan tak ada dalam Islam benda berkenaan. Jadi kita kata benda tersebut niyah tadi memang dari Islam, seruan atau apa, rintihan, ratapan dalam kematian bukan daripada Islam. Bahkan Nabi kata bukan golongan kami. Bukan golongan kami orang yang ratap-ratap pukul muka kerana kematian, koyak-koyak baju kerana kematian, kan, marah kerana nasib yang berlaku, ataupun dia apa, dia menyeru dengan seruan jahiliah. Mana suara ni, habislah, matilah kita, tak ada dah orang akan selamat kita. Ada sebutnya tu ya, habis. Mana dia kata benda berkenaan rintihan dan ratapan macam tu, itulah seruan jahiliah. Bukan golongan kami, Nabi kata. Bukan golongan kami. Bukan dari golongan kami, eh. Ataupun dia kata apa, dan boleh disebut di sini, eh, dan dianggarkan di sini bahawa dikendaki dengannya adalah seruan mereka. Apa, eh? Seruan mereka juga. Boleh juga seruan jahiliah tadi, either bawa kepada tajuk kematian, or satu lagi lah seruan. Itu seruan bila mereka kata, wahai Bani Fulan, meh, bantu aku. Pasal diorang dahulu, orang-orang Arab, memang dia kuat, eh, masalah kebang apa, keperkauman, puak-puak. Pernah berlaku pada dia dalam hadis yang sahih berkenaan perkara ini, bila mana dua orang hamba, seorang hamba orang Muhajirin, seorang hamba orang Ansar, diorang lintas dengan jalan, berlanggar bergaduh. Bila bergaduh, tuan yang Ansar datang, tuan yang Muhajirin pun datang, bergaduh pula. Duduk bergaduh. Bila bergaduh berdua, so tiba-tiba seorang tersebut, ya lal Muhajirin, eh, orang Muhajirin. Lepas tu seorang tersebut, eh, orang Ansar. Nabi dengar benda tu, Nabi keluar. Nabi kata, apa ini? Apa ini? Apa ini seruan jahiliah ni aku dengar ni? Apa ini seruan jahiliah yang kau dengar ni? Lepas tu seorang tu kata, ya Rasulullah, dia punya hamba buat sekian dulu. Nabi kata, da'uha, tinggalkan ia. Fa'innaha muntinah, ia adalah busuk. Seruan ni adalah busuk. Nabi kata, seruan yang mengajak manusia supaya perkauman. Kerana, oi Jawa, oi Bugis, oi Kelantan, oi Terengganu, oi Selangor. Tak boleh. Islam tak boleh benda berkenaan. Tak boleh ada. Mana ini pun boleh juga dikata, saya ada pukul muka, koyak baju. Seruan jahiliah tadi mungkin makna pertama dia adalah masalah apa? Kematian, rintihan keratapan kematian. Oh, satu lagi maksud seruan jahiliah tadi adalah apa? Seruan seseorang mengajak untuk berperang, bergaduh dan sebagainya atas dasar nama. Oi orang Taman Bunga Raya, oi orang apa, orang Semaju, oi orang Taman Tun Ismail, oi orang sekian, kita ajak untuk bergaduh dan sebagainya, ajak diorang supaya tolong kita dalam masalah perkauman dan sebagainya, apa, atau membuat kerosakan. Maka dalam perkara tersebut, dalam Islam ia adalah juga apa, dikira sebagai jahiliah, seruan jahiliah juga. Pasal Nabi pernah tegur para sahabat dengan masalah yang berlaku, mereka bertelagah, seorang sebut wahai Muhajirin, seorang lagi wahai Ansar, Nabi marah mereka. Dan Nabi kata, ini adalah apa, ini seruan jahiliah yang aku dengar ni. Nabi sebut macam tu. Jadi bila mereka nak menang juga, Nabi kata, tinggalkan ia, ia adalah busuk. Fa'inna muntinah, Nabi kata. Jadi bila asasnya, memang seruan jahiliah boleh kena juga dengan maksud ini. Yang dua, eh. So either rintihan ratapan kematian, or the other one is actually seruan untuk mengajak orang, apa, kaum kita, bangsa kita, ataupun kita panggil apa, puak kita, apa, saudara mara kita, tolong kita dan benda-benda yang jahat atau benda yang salah. Kita tak ada suara macam tu untuk pemusuhan dan sebagainya. Contoh macam kita bergaduh dengan orang Melayu juga, kemudian kita Jawa, dia Bugis, kita panggil, oi Jawa, mari tolong aku. Yang tu, oi Bugis, tolong aku. Semua sekali salah. Tak boleh, eh. Mana memang benda akan menaikkan apa tau, permusuhan. Mana tu actually selesaikan antara salah mereka je, tak perlu panggil kaum, panggil kaum. Tadi dah dikira sebagai apa, ia adalah apa, benda yang dikira sebagai kerosakan. Dan telah datang larangan daripada perkara ini dalam hadis yang lain, dan Nabi bersebut dalam hadis berkenaan, tinggalkan ia kerana ia sungguhnya busuk.
dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nombor tiga palang, tiga tiga lapan. Bukhari hadis nombor 4907. Bukhari hadis 4907. Muslim 2584. Daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mana hadis yang berkenaan dengan yang dua orang sahabat bergaduh tu. Kemudian seorang panggil Muhajirin wahai Muhammad Ansar. Yang Nabi kata tinggalkan ia, ia adalah busuk. Nabi kata ia adalah jahiliyah. Itu dalam hadis yang Muslim 2584. Ini kita tak sampai lagi. Kita baru nombor hadis nombor 81. 2584 jauh lagi tu. Okey. Apa, mungkin ke depan, mungkin dia akan ke depan kan, wallahu ta'ala alam eh. Jadi kita kata jadi dia kata apa, mungkin itulah dia maksudkan. Dan baginda apa apa, baginda juga apa telah merintahkan eh para sahabat supaya apa masuk eh menyertai dalam kepada Islam dengan lafaz baginda apa, baginda bersabda ud'u bidakwatil muslimin allati samakumullah biha, serulah dengan seruan umat Islam yang Allah Ta'ala namakan kamu dengannya, wahai orang Islam. Lafaz macam tu tak apa. Wahai Muslim, wahai Muslimin, yes. Tapi lah, wahai Jawa, wahai Bugis, wahai Banjar, wahai sekian, tak ada. Tak ada seruan macam tu. Wahai Melayu, tak ada. Nanti kan Melayu kita keluar, Muslim yang Cina. Chinese Muslim, terkeluar. Bila seru dengan orang India Muslim, terkeluar pula yang lain. So, wahai orang Islam, semua masuk. Tak kira bangsa apa, kulit putih ke, mata biru ke, mata hijau ke, apa kulit hitam ke, semua masuk. Tapi dia kata, seru dengan seruan yang lain, dia akan exclude daripada yang lain. Faham tak? Mana kita asingkan diri kita dengan apa pengasingan yang Allah Ta'ala berikan. Tapi dengan lafaz, wahai orang-orang Islam. Bukan dengan lafaz, wahai orang Jawa, wahai orang Bugis, wahai orang Banjar atau sekalipun. Jadi benda ni betul eh. Dekat sebuah tempat saya perhatikan memang ada. Masalah dia suka. Kalau dia nak Ustaz Jawa je. Ustaz Bugis tak nak. Dia ada. Dekat belah Selangor ada. Ada tempat-tempat macam tu saya perhatikan. Jadi kena jaga-jaga sikit. Mana benda ni dipanggil sebagai jahiliah juga. Walaupun kita mungkin ambil. Pasal kalau ikut daripada hadis tadi, lebih kena kalau kita kata ratapan rintihan tadi itulah seruan jahiliah yang dimaksudkan. Kerana Nabi kata tepuk pipi, koyak baju, seru jahiliah, mana ada kaitan dengan kematian semua sekali. Orang tepuk pipi kerana malang, rumah terbakar ke, dia tepuk alah ayo amama dan sebagainya kan. Dia ni ataupun dia koyak baju ataupun sekian, lebih kena dengan kematian dan juga perkara malang, musibah menimpa. Dan bermaksud dengan tajuk yang ketiga itu apa, yang last sekali kita kata kena dengan orang yang nak bergaduh, ajak kawan-kawan dia. Lebih kena yang pertama. Tapi dalam begitu, makna pengertian hadis tadi kena juga. Seruan jahiliah tadi Nabi tegur dalam hadis yang 2584 tu, daripada Jabir bin Abdullah, memang Nabi tegur, Nabi kata, apa ini seruan jahiliah aku dengar ni? Apa seruan jahiliah yang aku dengar ini, Nabi kata. Nabi tegur mereka kerana Nabi lihat, ia adalah seruan jahiliah. Faham? Okay. Yang mencukur, tak ambil lagi, sama tunggu nombor holak. Belum lagi pergi. Jadi kata apa? Dan apa daripada Abdul Rahman bin Yazid dan Abi Burdata, dan bin Abi Musa. Ini maksud dia ni golongan tabi'in lah yang bawah ni. Mereka berdua qala, mereka berdua berkata, ughmiya ala Abi Musa. Telah dia apa, dia pengsan apa, Abu Musa ni pengsan. Duduk sejak bangun tidur balik. Bangun ini balik. Dia jadi macam apa? Tak sedar diri, nak meninggal, kebiasaan macam itulah. Dia orang yang kadang-kadang kena datang apa sakaratul maut, dia datang dalam keadaan apa, orang tu tak sedar diri. Dia kejap sedar, kejap tidur balik, kejap sedar tidur balik. Bukan hantu, bukan setan eh. Masalah juga saya dengar dekat apa IGN, ada kawan cerita, ada kadang-kadang orang jadi macam tu, keluarga dia ingat dia ada saka. Dia kadang-kadang nak mati-matilah benda sampai ajal dia tu je. Mana ni saka ni? Orang tu jaga tu bukan dia tu, tu jin dia, macam-macam. Ya itu macam-macam apa, macam-macam bendalah. Okey. Jadi dia kata apa? Dia kata dalam hadis berikutnya, dia kata dia telah pengsan eh Abu Musa. Abu Musa tak sedar diri, Abu Musa Al-Asy'ari eh. Lalu datang isteri dia Ummu Abdullah datang, dia tasihu birannatin, dia menangis esak-esak gitulah. Ronnah tu sebenarnya macam apa, bunyi gitu, ronnah lah. Jadi dia pun datang isteri dia, macam kita kata kadang-kadang benda tu benda tak boleh tahan kan, dia menangis bunyi teresak-esak. Lalu mereka berdua berkata, itu apa Abdul Rahman bin Abi bin Yazid dan juga Abu Burdata bin Abi Musa, mereka berdua berkata, thumma afaqa, kemudian tak lama lepas tu terjagalah Abu Musa. Faqala, lalu berkatalah Abu Musa, alam ta'lami, tidakkah kau ketahui. Dan maksud dia memang Abu Musa pernah mengajar pada isteri dia, ajar pada isteri dia, maksud dia apa yang dia nak sebut ni, anna Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, ana bariun, aku berlepas diri, aku berlepas diri, aku tak ada kaitan.
aku tak ada kaitan. Mimman halaqa, daripada orang-orang yang mencukur. Yang mencukur maksudnya mencukur kepala. Masa zaman dahulu, wanita-wanita yang kadang ada kematian suami, dia cukup botak kepala dia. Dia botak kepala dia. Menunjukkan dia dia apa dia 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 protes kematian tu berlaku, dia cukup kepala dia. Dia tunjukkan kesedihan dia, cukup kepala. Oh, anything any cukup lah, dia cukup kepala dia. Ada okey, apa maksudnya dia cukup kepala dia? Wa salaqa. Dan daripada orang yang meraung. Okey, salaqa ni maksud dia menjerit, memekik. Bukan dalam Al-Quran Karim eh. Dia maksud salaqa ni mengangkat suara dengan tinggi. Contoh macam dalam surah Ahzab ayat 19. Surah Al-Ahzab ayat ke-19. Allah Ta'ala nyatakan salakukum bi alsinatin hidad. Allah cerita berkenaan dengan apa, berkenaan dengan orang munafik. Eh? Mereka ni mereka sering menjerit pada kamu dengan lidah yang tajam. Kononnya asyihatan ala khair. Kononnya mereka ni bimbangkan, nakkan kebaikan. Contoh macam, oi apa soal Islam begini? Macam kadang-kadang kan, macam separuh orang. Macam ni kan zaman kita sekarang ni, kita dengar ada orang suka apa, kritik umat Islam sendiri. Dia Muslim. Dia suka kritik umat Islam kerana dia kata dia kritikan apa, membina. Kritikan membina bukan membina sangat pun. Dia memperangai dia macam tu. Okay. Mana dia, dari kebaikan tak nak. Saya dengar ni cerita macam ada separuh kes yang timbul. Ada orang tu dia disebut. Dia kata, saya tak tahulah kenapa. Ustaz ni katanya kena, tak tahu bahasa Inggeris. Lemah bahasa Inggeris dia kata. Dan sebagainya. Dia datang ke Yaman, orang ni. Orang profesional lah macam sebut tadi. Dia datang ke Yaman, dia kritik. Ustaz tak kerti Arab lah, tak kerti bahasa Arab je. Kolot lah dan sebagainya. Tak kerti apa, sains, tak kerti sekian. Lepas tu bila dia cakap macam tu dengan kita orang, saya pun cakap balik. Saya kata, kalau betul duit banyak sangat, saya kata, upahlah seorang cikgu, hantar dia tak kat rumah persatuan, so mengajar kami bahasa Inggeris. Kalau duit banyak sangat lah, saya kata. Kalau duit tak banyak, jangan cakap lah. Kan, nak suruh budak-budak ni pergi ambil bahasa Inggeris balik. Macam mana? Sedang masa belajar bahasa Arab, yang dia sini yang depan cakap tadi, huam-huam tak lepas lagi. Faham tak? Saya cakap bahasa tu payah. Kalau betul sayang, nakkan orang tu baik, datangkan dengan solution. Not just complain. Faham tak? Bukan hanya complain, tapi datangkan dengan solution. Hantar guru seorang. Gaji, saya gajikan awak. Berapa awak gaji kat Malaysia? 1,500. Saya gaji 2,000. Duduk kat Yaman, ajar student kita belajar bahasa Inggeris. Boleh kan? Solution mudah. Tapi dia kepala dia tahu lah, dia suka macam saya tegur ni membina je, dia kata macam tu. Ha, itu masalah lah. Dia kenakan budak-budak tu dia student, dengan student tu. Dia jalan datang tu dalam perjumpaan tu, dia tanya, berapa harga awak? Berapa harga awak? Dia tanya budak-budak tu. Berapa gaji awak expect awak akan dapat? Berapa? Berapa? Awak SPM. Awak tak ada SPM, awak tak boleh kerja sekian-sekian. Budak tu kena kabut semua macam, ha, apa jadi ni? Dia tanya macam tu kan. Lepas tu jeling kat saya. Dia suruh saya jawab. Saya jawab balik lah. Saya kata, pertama sekali bila kita kata pasal benteng terakhir umat Islam dari segi ilmu, ilmu Islam ni pada orang belajar agama ni. Diorang benteng terakhir. Kalau kita sayang mereka, kita tolong. Nak suruh diorang berdakwah dan bekerja, cek makan serentak, payah saya kata. Kata Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri pun, baginda SAW lebih dari baginda mula berdakwah, baginda stop dah pergi pasar. Mana pergi pasar pula, meniaga pula. Ini. Sebelum dia jadi Nabi, ya. Selepas jadi Nabi, tidak. Masa dia kosong untuk apa, menyampaikan ilmu dan juga agama ini. Hatta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dahulu sebelum jadi pemerintah kan, dia ketika sebelum terlibat dengan tu, dia ada perniagaan. Bila dia jadi khalifah saja, kena mengawal urusan umat Islam, dikosongkan apa, waktu dia untuk ini. Pasal the first day dia kena dilantik, hari pertama tu orang tengok dia hilang, tak ada. Terus gimana? Dia masuk pasar. Pasal dia orang bagi dia separuh ekor kambing, tak cukup. So dia kata, korang bagi aku separuh ekor, tak cukup, keluarga aku ramai. Sudah aku kata, okey lah, akan pergi seekor. Jangan masuk pasar dah. Maksudnya, dia sibukkan diri dengan benda lain. So, jadi benda tu tak dikosongkan waktu berkenaan. Masalah lah. Nak suruh budak ni belajar sekian, lepas tu meniaga lagi. Tak boleh dah. Benda tu masalah. So, jadi saya cakap balik pada dia, orang. Kalau dia kata benda tu bukan dengan cara kita kata kritiknya tu. Budak tu down. Semua budak-budak dia pening kepala. Kebaikan budak tu tak ada SPM kan. Jadi masalah pula. SPM ni perlu kalau sekian nak kerja dengan kerajaan. Kan JPA dan sebagainya. Kalau tak perlu kerja kerajaan, dia mengajar bahasa Arab, kan jadi mana-mana, tak ada masalah mengajarkan bahasa Arab. Tapi mungkin kadang dia lagi hebat daripada yang ada SPM. Saya ada SPM, dua orang yang tak ada ni kan, mungkin dia lagi hebat. Tapi masalahnya mungkin benda tu bukan bidang dia. Tu je. Jadi kadang-kadang kita jangan turunkan mereka. So kadang-kadang orang munafik, macam dalam ayat surah Ahzab tu, mereka menjerit pada kamu dengan lidah yang tajam. Kononnya asyihatan ala khair. Orang tak kata ulaikal yu'minu. Mereka tak beriman sebenarnya. Mereka saja je lafazkan tadi supaya buruk-burukkan kamu. So, tapi salaqa, maksud dia jerit dengan suara yang tinggi.
tu berdasar pada Al-Quran surah Al-Ahzab tu, maksud dia jadi Nabi kata laisa minna, ke golongan kami, mana apa man halaqa, siapa yang mencukur, itu cukur kepala kerana apa, kerana berlaku kematian, wa wasalaqa, dan meraung, menjerit, memekik kerana kematian juga, wa wa wasyaqqa, dan juga orang yang apa, wa kharaqa, dan juga mengoyakkan, itu koyakkan baju, baju yang dipakai kerana apa, kerana kerana marah dengan apa atau tak setuju dengan kematian yang berlaku. Ya, semua perbuatan tersebut ada termasuk di antara perkara-perkara yang dibuat oleh orang-orang yang dalam diri mereka ni ada masalah yang Nabi kata jahiliah, dan benda ni tak boleh ada. Alhamdulillah kita lihat umat Islam Malaysia ni, orang Melayu kita ni sikit bagus sebab ni. Sebab ni alhamdulillah. Memang kita kata bab dendam saya tak puji. Dendam bila bergaduh tu berdendam payah. Nak baik itu tak puji, tak boleh puji. Tapi kalau bab berkenaan ni tajuk ini, yes. Orang Melayu kita alhamdulillah the best dalam tajuk ni. Dia jejeh, mata dia jejeh ni. Dia mulut tak keluar suara. Mulut tak keluar suara. Okey. Alhamdulillah, bagus. Tapi dalam bab lain kena perbaiki balik. Bab kenaan paling-paling ni sekali, yang saya perhatikan masalah memaafkan orang yang bersalah dengan kita. Orang buat salah kita nak maafkan balik, itu agak payah sikit. Melayu ni dia dendam dia kuat. Tak tahu kenapa. Makan belacan ke? Tak tahu. Apa sebab tak tahu. Tapi cerita dia benda ni benda betul. Pasal kita kata benda ni memang kita kata apa, sampaikan jadi satu apa, trend dalam masyarakat kita ni, payah nak maafkan. Dendam tu sampai kena 7 keturunan. Tak habis. Kan raja tu kan, dia balingnya keris kat kaki megat tu, Serama tu kan, dia kata apa? Dia kata 7 keturunan tak boleh masuk. Kan dia kata 7 keturunan tak boleh bagi masuk dalam negeri. So benda, ya? Tu, Masuri ke Pahasuri ke Masura ke. Ha, saya lantang tu tak ada kena. Jadi bukanlah sukan keturunan orang tu. Baik. Jadi masalah benda tu kita apa, dalam Islam dendam tu tak bukan benda patut ni. Tapi kalau bab berkenaan dengan tak menjerit pekik, alhamdulillah Melayu Islam ni the best. Setakat saya perhatikan. Yang lain tu ayu-ayu mama apa-apa semua ada keluar. Okey, faham eh? Baik. Maksud dia macam ni. Mengalir air mata, Nabi tak pernah marah. Tapi bunyi ranah tadi yang berlaku pada Ibn Mas'ud tadi, isteri dia menangis esak-esak. Macam boleh elakkan lah. Tapi tahan diri manusia ni berbeza. Ada orang diri dia kuat, tak mengalir air mata setitik pun ada. Kan? Ada orang tak mengalir air mata pun, dia kata redha dah, dia tahu dah benda ni akan jadi. Memang kita kata, siapa kata tak akan jadi. Macam kita kata kita sayang isteri kita, sayang anak kita, sayang mak bapak kita. Kita tahu benda tu akan jadi. Bila masa tak tahu. Semua tu benda tu pasti. Cuma masalah bila. Pasal persediaan kita sekarang ni. Pasal orang yang kita tinggalkan. Dia pasal manusia ni perlu pindah alam. You have to go to the akhirat. Tapi kena lalui alam barzah. So sekarang daripada alam dunia nak masuk alam akhirat, kena masuk alam barzah dulu. Tak boleh kita kata tak nak pula. Pasal itu aturan dia. Contoh macam budak kecil. Macam budak kan. Budak. Anak kita dia kecil-kecil kan, dia tak cukup umur lagi. Kita kena tahu bahawa dia akan balik. Satu masa nanti nak kahwin dan sebagainya. Tak kita macam tak nak dia kahwin. Masalah juga. Biarkan itu. Jangan balik. Mana boleh. Dia akan balik juga. Walaupun nak tak nak dia akan balik. Macam mana dia tak nak dia, nak atau tidak dia akan balik. Macam juga nak tak nak dia akan mati. Sama je. Cuma salah persediaan kita apa. Apa persediaan kita buat untuk hadapi waktu berkenaan. Itu je. Kalau dia mati kita minta ampun Allah Ta'ala untuk dia. Kan? Itu kita harap Allah Ta'ala rahmat, beri rahmat pada dia. Tak lebih daripada itu. Itu yang benda paling tinggi dia nak. The highest thing yang seorang tu nak bila ada kematian adalah si mati tadi perlukan apa? Keampunan Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala. Tak ada besar dari itu. Itu bila orang kan kabut masalahnya kan? Urusan jenazah boleh telefon. Kan masjid mana tolong uruskan. Tak payah sangat kalau suruh urus sendiri, pening kepala juga. Kena urus sendiri kan, sambil jejeh mata, sambil kait-kaitkan kapan, nak koyak lagi, nak gunting lagi, tak cukup ke cukup tak. Itu masalah lah. Ya, yeah, kekapan tak beli lagi. Kekapan tak beli lagi, ya, payah nak beli. Kat sini paling dekat beli kekapan kat mana? Semua tak tahu. Pergi telefon masjid je, masjid ada simpanan. Ha. Habis ke. La ilah Allah. Mana masjid ni? Oh, pindah tak tahu, kan ada perumahan tak ada masjid lagi. Biasalah. Jenuh tak? Cek kain. Lepas tu nak gunting pula lagi. Nak potong lagi macam-macam.
Anyway, itu tajuk dia. Kita kata persediaan mati tu masih pasti berlaku. Menjejer air mata, mengalir air mata, tak ni. Pasal Nabi SAW bila mati, apa cucu baginda, anak pada Zainab, anak-anak perempuan baginda, ada anak, mati. Dia dalam apa pangkuan baginda SAW, nafas dia naik turun-turun itu, Nabi mengalir air mata. Para sahabat kata, Rasulullah, apa ni? Pasal kadang-kadang ada di kalangan para sahabat ni, dia memerhatikan, macam dah tak boleh menangis, maksudnya air mata setitik tak boleh turun. Saredor kan? Nabi kata, ini adalah belas kasihan yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati manusia. Benda ni bukan sebab tak redha dengan hukum Allah, tapi belas kasihan. Macam Rasulullah mengalir air mata kerana tak boleh minta ampun untuk mak dia, pun sama juga. Dia nak minta ampun untuk mak dia tapi tak dibenarkan Allah Ta'ala, maka mengalir air mata sebagai anak yang kasihan pada mak dia. Itu je. Benda belas kasihan yang tak boleh diadakan, memang datang dengan sendiri. Kadang-kadang orang kita belas kasihan tengok cerita kartun pun menangis. Betul? Kan, tu cerita kartun Hindustan tu filem. Cerita kartun tak ada pun menyiri air mata. Iklan menangis. Tu iklan apa, iklan Petronas ke benda kan. Tengok rasa derhaka pada mak bapak, tengok menangis juga pun ada juga. So mengalir air mata tadi kita tak boleh nak ni, tapi macam kematian berlaku, memang kita kata pertama kena belajar dari sekarang ni, from now. Daripada setiap detik kita kena bersiap sedia. Kalau ada kehilangan dan sebagainya kita redha. Pasal memang kita sebenarnya dekat dunia hanya sementara. Hari ni kawan tu pergi, besok kita pergi. Kan? Bukan kita selama-lamanya akan duduk kat dunia, tongkat langit, apa, tak mati-mati. Kita akan mati. Cuma salah siapa dulu? Saya dulu ke tuan-tuan dulu? Mana tahu kan? Mana kita tahu ada orang umur di awal, ada orang umur di lewat. Jadi dalam konsep ini kita kata, kematian tu kena, kalau orang tu belajar tentang qada dan qadar, belajar berkenaan pertemuan akhirat, belajar berkenaan apa ni, dia akan redha. Dia akan mudah. Tapi kalau orang tak belajar, dan dia rasa dunia dia kiamat. Macam berlaku, macam baru ni ada sesama satu keluarga tu. Saya kata, bila saya sebut macam ni kan, jadi kata ustaz, tapi kan kalau budak tu mati mak bapak dia ketika dia masih lagi kecil, bukankah benda tu buruk, kesian budak tu? Saya kata dengan dia, kita kesian ikut mata kasar kita, tapi Allah Ta'ala nak buat satu benda, aturan untuk budak tu. Contoh macam Nabi SAW, bila Allah Ta'ala buat jadi, mak bapak dia mati sebelum daripada dia besar lagi. Dia 2 bulan dah perut, mak bapak dia mati. Lepas tu mak dia kesian, mak dia mati. Lepas tu datuk dia jaga, datuk dia mati. Itu supaya Nabi tak dependent kepada orang. Maksudnya Nabi tak depend pada orang. Nabi akan jadi seorang yang apa boleh. Tahu tak? Dia tidak berdikari. Itu cara Allah Ta'ala bentuk dia. Mungkin lepas kita perhatikan satu aduan, macam bapak dia mati, budak tu jadi macam ni. So lepas tu kita kata, patutlah Allah Ta'ala matikan dia, bapak dia, supaya nak jadikan dia macam ni. Mana baru last sekali kita tahu. Tu sekarang, ikut sekarang, mana ada mak bapak nak mati dulu. Mana biar anak-anak jadi miskin, jadi apa, jadi anak yatim kan. Tapi dalam masa sama, benda tu kalau berlaku sekalipun, Allah Ta'ala yang punya aturan adalah yang terbaik. Kita mungkin fikirkan ia adalah buruk, tapi Allah Ta'ala tahu ia adalah baik. Faham macam tu je. Belajar kadar-kadar, bahawa orang tu akan lapang dada. Anything happen, dia akan senyum je. Tapi kalau tidak, tak belajar kadar-kadar, asyik. Tu kadang-kadang ada orang tu bab akidah, berkenaan dengan Allah Ta'ala di mana, dia pandai. Berkenaan kadar-kadar, fail. Fail sungguh-sungguh. Berlaku satu musibah, terus dia jadi macam down. Habis, tak boleh bangun dah. So, jadi kena jaga bab ni. Jadi kita kata macam hadis Nabi SAW tadi, yang Nabi sebutkan berkenaan tajuk ni, orang-orang yang dikatakan bukan golongan Nabi SAW ni, bukan maksud dia mereka terkeluar daripada Islam semua sekali. Kalau orang tu memang kepada Nabi SAW sendiri, dia acukan senjata, memang dia kafir. Okay? Dia perangi Rasulullah SAW, kafir. Kalau dia perangi Muslim yang lain, kerana rasa benda tu halal, pun kafir juga. Kadang dia kata dia tak rasa halal, tapi dia geram. Geram. Nak balas sekian-sekian, maka dia berdosa besar. Jadi berdosa besar. Dan kita tak keluarkan orang berdosa besar daripada tajuk ni. Cuma macam ikut hadis Nabi SAW, kalau kita bertekak kerana apa? Kerana kebangsaan atau Melayu, Jawa dengan sebagainya, kita bergaduh, berbunuh-bunuhan kerana perkauman dan sebagainya, maka dekat situ kita dikatakan oleh Nabi SAW macam hadis yang disebut, idzal taqa muslimain bisayfayhima, bila bertemu dua orang Muslim dengan dua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua dalam neraka. Maksud dia, yang membunuh neraka dan neraka. Yang membunuh kerana memang dia bunuh, yang dibunuh kerana dia pun ada niat nak membunuh. So dua-dua dalam neraka. So pasal bentuk asabiah, benda tu saya tak faham pun benda tu jadi macam mana. May 13 tahun bila? Kalau atas dasar perkauman, benda tu haram. Kita tak boleh, kita pasal dalam Islam ni pembunuhan atas dasar apa, nafsu, atas dasar nak menangkan diri sendiri dan sebagainya, dalam Islam haram. Mana ada halalnya? Ikut undang dunia mana pun tak boleh. Pasal kita kata dalam Islam ni, nak makan, nak kalau boleh nak makan pun kerana Allah Ta'ala. Apa lagi membunuh? Pasal nyawa manusia ni haram kita cuit kecuali dengan haknya. Kita tak boleh nak punya semangat Melayu, semangat Islam. Semangat Islam, bukan semangat Melayu.
Pasal semangat Melayu tadi kita kata sebab Melayu ni actually bukan menjamin kita masuk syurga. Kalau semangat Islam tu masuk syurga. Pasal kita kena faham satu konsep. Kalau kita jaga Islam, Islam kita jaga, Melayu akan terjaga. Tapi kalau kita jaga Melayu, Islam akan tak terjaga. So konsep kena faham betul-betul. Ini pasal kadang-kadang orang kata kita kena apa ke Melayu. Actually Melayu ni actually satu peringkat dia akan tergelagah juga Melayu apa. Kan Melayu apa? Contoh macam kalau dekat dalam Jais kan. Ni ada orang komplain dekat saya. Dia kata dalam tu semuanya Jawa, dia kata. Kata orang yang komplain saya, saya tak tahu ya ke tidak. Ada anak saudara saya tu yang masuk bukan Jawa pun. Tapi dia kata semua atas tu semuanya Jawa. Wallahu ta'ala alam ya ke tidak. Jadi dia akan masukkan anak-anak dia. Ada separuh ni tempat ni masukkan orang Banjar aje. Ada sini ni Bugis je. Ada sini Selangor aje. Ada sini KL aje. Ada sini Kelantan aje. Semua benda tadi kita kata benda tu sementara. Dalam Islam tak boleh macam tu. Mana kata atas dasar semangat kemelayuan semata-mata tak boleh. Atas dasar Islam, yes. Dan essentially macam mana? Macam mana? Macam mana saya? Itu semak Korea. Tak ada. Menuju Melayu tidak ni. Kalau Islam, yes. Maksud kita sekarang Islam ni, kalau bercakap-cakap berkata-kata pun Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman Allah dan hari akhirat, falyakul khairan. Cakaplah benda baik, aulia semua atau diam. Cakap pun kena benda baik yang para ulama kata baik tu apa? Wajib dan sunat. Kalau bab cakap macam tu, bab benda lain lagi besarlah. Kan dia kata takkan nak bunuh orang dengan apa? Semangat Melayu saja tak boleh. Islam yes. Kalau Melayu tak boleh. Peperangan tu tak boleh berlaku dengan atas dasar dalam Melayu, perkauman. Perkauman tadi akan merosakkan. Nabi tadi para sahabat tadi, Islam. Muhajirin dan Ansar. Mungkin seorang betul, seorang salah. Nabi kata tinggalkan terus, tak boleh. Sebab benda tadi akan menyebabkan. Macam zaman kita sekarang, gangster Melayu dan sebagainya. Atas dasar apa? Kan? Atas dasar apa? Islam tak. Solat tidak. Berapa ramai saya jumpa yang ikut apa pertubuhan yang apa gangster Melayu ni. Tak sembahyang. Solat tidak. Dan tak boleh. Dan Islam tak dibenarkan. Faham eh? Jelas? Baik, kita berhenti kat sini insyaAllah. Ya. Yeah. Haram. Pelakunya adalah haram. Rasa halal pun sama, dia keluar Islam. Kalau dia rasa halal untuk dia menyerang seorang Muslim, maka dia kata halal benda berkenaan, maka dia keluar Islam lah. Terkeluar Islam. Yelah. Itulah, kata pertahankan nyawa dia. Pertahankan nyawa dia bukan, dia kata pasal pertahankan nyawa dia. Pasal itu dalam hadis Nabi, kita bincang kemudian. Berkenaan dengan macam mana Nabi SAW, seorang lelaki jumpa Nabi, kata Rasulullah, seorang lelaki datang nak rampas hartaku. Nabi kata lawan. Dia kata Rasulullah, kau perang aku. Nabi kata lawan. Dia kata jangan bagi. Dia ambil hartaku. Nabi kata jangan bagi. Ya Rasulullah, kau perangi aku. Nabi kata lawan. Dia kata Rasulullah, kalau aku bunuh dia, dia dalam neraka. Dia kata Rasulullah, kalau dia bunuh aku, maka kau syahid. Kalau aku bunuh dia Rasulullah, dia dalam neraka. So, itu beza, ada beza kat situ. Tajuk dia dalam perkara lawan tadi yang Nabi sebut macam tu. Maksud dia masalah kita kata ketakutan kita, kadar iman kita pula. Kalau dia kata kita rasa macam tak nak, kita nak serahkan harta kita, serahkanlah. Kita rasa iman kita tak cukup apa yakin untuk lawan, dan tak payahlah. Cuma dari segi asasnya, kalau kita memang nak pertahankan lillah, kena arahan Nabi tadi, so confirm kita dapat janji Nabi tadi. Yang tu di situ mengacu, itu kira macam mengancam lah. Mengancam-ngancam lah. Cuma setakat ni, kalau setakat bukan mengacu, saya buat macam ni pada akak, senapang, walaupun tak ada peluru sekalipun, dan Islam tak boleh. Haram. Lepas tu bagaimana, apa tu yang kau beli rasa halal? Kau rasa halal, maksud dia angkat benda berkenaan, dia memang nak serang, sebab apa? Sebab orang tu ambil, apa dia, anything lah yang berlaku pertelagahan antara dia dengan orang tu, dia rasa halal untuk dia, macam tu macam buat parang, atau buat pedang untuk serang orang tu. Kerana mungkin orang tu ejek dia ke, memang orang tu sekian, tak boleh. Dia rasa halal, tak boleh. Rasa halal ni maksud dia benda contoh macam orang tu minum arak, dia rasa benda ni tak salah. Mana salah lah, maksud dia lain ni, tak ada. Islam benda berkenaan, tak macam tu, mana dia rasa halal. Kalau orang yang buat tu tadi tanpa rasa halal, contoh macam dia geram, dia tak rasa halal pun. Tapi dia geram sangat, aku tahu benda ni haram tu aku langgar. Lain. Macam orang yang kata, kita tak solat. Dia kata tak solat kenapa? Dia kata aku tahu solat ni wajib tapi aku malas.
orang ni tak kata benda tu halal, tinggal solat. Kau faham tak? Ah, ha, dia ada beza macam tu. Kat situ beza dia. Jelas? Halal tu kira. Maksud dia, dia rasa benda tu halal ke? Dia rasa yang sebab tu patut lah. Tak, patut kan? Maksud dia kata tak kisah. Tak ada benda. Tak salah. Dia rasa patut lah. Dan dia jadi kafir. Kafir? Pasal menghalalkan ni haram. Maksudnya dia keluar agama Islam. Ya. Yeah. Dia, except dia bertaubat balik. Kalau dia bertaubat, dia bertaubat, maka dia mengucap balik lah. Dia kena masuk agama Islam. Ya. Yeah. Mengucap balik lah. Macam orang yang menyerang Rasulullah, angkat pedang, pasti dia kena mengucap balik. Pasal dia telah terkeluar Islam kerana dia menyerang Rasulullah SAW. Kerana intentionally dapat duit. Contoh orang berkata, dapat duit sekali-sekali, kau dapat satu ekor unta, kau bunuh Rasulullah. Sini bawa senjata nak bunuh Rasulullah. So apa hukum dia? Masih kafir lah. Kerana dia nak kejar harta tadi, nak bunuh Rasulullah. Faham? Nampak konsep tadi, kita kata dan tu terkeluar Islam terus. Okay, jelas eh? Okay, baik, berhenti kat sini. InsyaAllah kita akan masuk kemudian bab ke-34. Orang-orang yang Allah Ta'ala takkan cakap dengan dia pada hari kiamat dan tak pandang pada dia. Siapakah orang yang hari kiamat nanti Allah Ta'ala takkan bercakap dengan dia, takkan pandang muka dia pun langsung hari kiamat nanti. So kita akan bincang nanti insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallamu alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus? Lepas tu ada sekarang ni dia orang buat sabar tu semua kan. Ustaz pernah cakap apa ni, apa sebab itu merealisasikan janji Allah. Teruskan. Pembangunan mega. Teruskan. Janji Allah maknanya menunjukkan hari kiamat dan dekat. Terus? Kan? Terus? So, sebab saya nak macam ni nak apa ni, terangkan kedua. Ada orang kata bising lah sebab Arab dia tak preserve bangunan-bangunan lama macam rumah rumah sahabat-sahabat Nabi. Okay. Okay. Pertama sekali, kalau kena ada pembinaan tersebut, saya tak kata bagus. Saya kata benda tadi menjadi tanda kiamat akan berlaku. Benda tu elak pusing mana pun akan berlaku. Okay? Macam pembinaan tadi, macam nak mencukupkan facilities dan juga apa, orang tetamu yang hadir ke Makkah nak cukupkan. Memang kena ubah infrastruktur dia. Kalau dia kata kekal dengan keadaan sama, tak muat. Berapa juta manusia sekarang ni di Eropah masuk Islam makin ramai. So, jadi kita kata dari segi kuota tadi akan menyebabkan tak muat apa Mekah nak tampung semua orang datang. So konsep sebut berkenaan pembinaan tadi tak pernah jadi haram pun. Siapa jadi kata haram untuk kata pembinaan tadi? Pasal kita kata syiar Allah Ta'ala bukan itu. Syiar Allah Ta'ala dari segi asasnya bangunannya, contoh macam rumah sahabat Nabi ke apa, kubur Khadijah ada kubah ke. Kan kubah dia buat pada kubur Khadijah. Itu bukan syiar Islam. Kubah tu kan syiar Islam, bukan kubah. So, jadi meaning that anybody datang banner apa pun dan sebagainya, tak ada kaitan Islam pun. Kalau perubahan berlaku, apa salah dia? Ini bangunan tadi asal dia tak pakai marmar, pakai marmar, apa masalah dia? So konsep pembinaan tadi tak mengganggu apa-apa. Cuma timbul masalah orang kata patut preserve. Preserve apa? Akidah patut di-preserve. Bukan masalah bangunan tu cantik, tapi akidah jahanam apa guna? Mana orang tu kata bangunan semua sekali kekal macam zaman Nabi. Kemudian diorang pula pergi jumpa kubur, cium batu nisan. What's the point? Macam kita sekarang ni macam makin cantik masjid, masjid makin cantik, makin indah. Tapi kita makin banyak yang pergi tak solat jemaah. Faham tak? So which one you preserve? Preserving apa the binaan or preserving the culture? The culture, kita tamadun Islam tentu bukan dengan itu. So masalah sekarang ni dalam kalau benda tu datang arahan Nabi larang, contoh macam masalah Kaabah, Nabi elak nak bina. Dan di sini tak apalah, Kaabah tu binaan sendiri. Tapi masalah benda-benda lain di sini tak ada, Nabi tak pernah restrict. Bahkan para sahabat Nabi sendiri luaskan binaan, luaskan bangunan, hatta rumah Nabi sendiri tenggelam masuk dalam masjid. Bilik Aisyah kubur Nabi tu dalam masjid. So diorang tak fikir ke rumah Nabi tak berdiri? Diorang lupa lah pula. Sahabat Nabi lupa buat benda tu. Dia pergi masukkan masjid dalam apa meluasi kubur Nabi. Tak pelik ke? Diorang lupa. Kita pula pandai. Kita lagi pandai sahabat Nabi. Tak kenalah. So konsep dia tadi macam masalah apa? Masalah apa, tempat-tempat. Bahkan kerajaan Saudi dia gunakan cara di mana ditutup rumah tempat-tempat contoh macam masjid jin. Orang tak solat dan tu pun dikunci. Masjid kucing lah sebagainya. Sebab dekat situ ada peristiwa berlaku. So nak elakkan orang masuk buat benda bukan, so dia buat binaan bangunan. Dia buat masjid kat situ supaya orang tak masuk dan tu. Itu kunci dan sebagainya. So tak ada orang solat-solat kat situ pun. Solat pergi Masjid Haram.
Faham tak? Ni kadang ada seorang solat ke masjid jin dengan ngada buat apa? Terpasar, asalnya pasar. Tapi ditutup supaya jangan apa ada peristiwa yang berlaku tu, tak ada siapa datang buat khurafat di situ. Itu cara mereka. Mana kita preserve tadi bukan kita tinggalkan bangunan macam tu. Pasal dia tak beri kesan apa-apa. Kalau tambah akidah, yes. Tak tambah akidah pun. Nampak kubur Nabi berkali-kali kan, tengok kubur ke, kubah ke, rumah ke, tak berikan apa benda faedah. Yang penting tadi adalah masalah apa benda yang diperlukan. Keperluan umum diutamakan daripada pemeliharaan apa kesan-kesan sejarah yang tidak berkesan apa beri faedah pada masyarakat. Tu je. Dan kita sekarang kalau ikutkan zaman dulu, rumah kita semuanya kayu. Tapi kalau nak pakai rumah kayu semua sekali, nak preserve, kena tebang pokok banyak. So nak buat macam mana tu? Masalah juga kan. Kalau patutnya kita di preserve. Orang Melayu kita patut jangan pakai rumah batu. Pakai rumah kayu. Mahal kak rumah kayu tu. Kan dia tapi nak preserve the authenticity kan. Authentic. So which one is it? Kena faham mana nilai sebenar kita kejar ni apa? Apa kita kejar? Kalau kita kejar masalah ibadat, masalah sekian, ibadat tak terkacau pun. Mana tak ada dalam Islam, dalam antara ibadat haji atau umrah, anda kena lintas kubur Nabi. Kubur Khadijah. Kubur Nabi, lintas memang kita kata menziarahi kubur Nabi, digalakkan, tak ada masalah. Tapi yang berkenaan dengan tajuk kubur Khadijah, atau kubur apa namanya, rumah lahir Nabi. It's actually tak masuk dalam ibadat haji pun. Tak masuk dalam ibadat umrah. Tak masuk dalam umrah, tak masuk dalam haji. Dan kenapa perlu persoalkan? Adakah kurang ibadat anda dengan tak ada benda tersebut? Tak kurang kan? Then apa masalah dia? Kalau tak kurang ibadat, buatlah ibadat banyak-banyak. Sibuk berkenaan rumah tu hilang. Kurang tempat ziarah ke benda? Katakanlah sini, katakanlah bukit apa? Jabal Nur, tempat bukit Gua Hira tu, ataupun Jabal Saud, tempat Nabi bersembunyi ketika mana nak hijrah. Kalau hilang sekalipun, kita tak ada masalah. Apa masalah dia? Sebab kita kata kalau katakan Kaabah tu hilang sekalipun, kiblat kita tak ke situ juga. Apa masalah dia? Kaabah tu berkali dah kena roboh. Zaman-zaman dahulu, zaman apa para sahabat pernah roboh. Kemudian zaman Nabi sini pernah roboh. Tak ada masalah pun. Tak pernah timbul masalah orang kata, ni simen ni sama tak simen dulu. Tak jenuh kata simen ni, simen zaman dulu ni pakai kapur batu sekian. Ni kapur mana kau ambil ni? Tak masalah pening kepala kan? Nak kata authenticity. Ya no, rumah Pak Ali dekat Gombak tu pun terbakar. Kan? Kan anak-anak berebut kan? Tak ada benda pun ngarut je. Betul kan? Rumah Pak Ali kan tak ada dah kan? Tak ada dah. Dulu saya ingat kecil tu, diorang kata rumah apa? Tradisional kan? Tak ada dah. Nak bina balik semula, kenapa tak bina? Mahal. Mahal. So konsep dia kayu kan? Kayu-kayu pokok mana pula? Buang masa. Pasal ibadat, pasal anda disuruh pergi ke Tanah Haram, Madinah dan Mekah dan Madinah, tempat-tempat yang ada ziarah di situ, ada apa sejarah di situ, ada. Bangunan dia tak ada pun tempat tu dah ada, tak ada masalah. Anda sampai dah sampai dah. Macam Hudaibiyah. Pokok tu tak ada. Pokok tu ditebang, para sahabat tebang. Pokok tempat perjanjian Hudaibiyah tu Umar tebang. Umar arahkan tebang pasal orang pergi solat dekat situ. Pasal bila dia tengok dia dalam perjalanan daripada Mekah, daripada Madinah pergi ke Mekah, dia tengok orang berhenti dekat Hudaibiyah. Dia kata apa benda ni? Diorang pun kata, wahai Umar, aku tak tahu ke ini tempat pokok Nabi berbaiah dengan para sahabat. Umar hadir. Umar kata dengan para sahabat. Umar kata apa? Siapa yang datang tu? Umar kata, barang siapa sampai sini waktu solat. Barang siapa tidak, jalan. Besok jalan. So, India lepas tu dah tebang pokok tu. Tak ada pokok tu, tak ada dah. So, diorang lebih preserve than us ke? Ke kita lagi silap? Pasal diorang kan ikut preserve lah tempat pokok Nabi berbaiah. Kan, nampak tak? Diorang tak buat, kenapa kita buat? Kita mempersoalkan ni, kadang-kadang ni yang kita tu inverted comma Melayu. Yang kena ada kan, yang sibuk berkenaan tajuk tersebut. Para sahabat tak preserve. So kenapa kita kena preserve? So kenapa kita kena dipersoalkan dengan tajuk masalah kenapa tak preserve benda tersebut? Pasal mereka nampak benda tadi bukan ritual, ada khas di situ. Ni orang kita pantang ada tempat. Bawa sikit pukit sekian solat. Bawa pergi Arafah ada solat lagi. La ilaha illallah syarikalah. Tak ada solat dekat situ. Ni solat sunat kenapa? Yalah, daripada tempat lain, solat sunat. La ilaha illallah. Tak ada solat sunat. So, kalau tak ada ibadat khas, tak ada aturan khas, tak ada ritual khas Islam anjurkan, so tak ada poin pun. Maksudnya kubur tu macam kubah pada kubur Khadijah. Asal diorang bina kubah. Ada kubah dulu. Golongan sufi ni bina kubah. So, zaman kerajaan Saud naik, diorang robohkan, ratakan. Tu tak puas hati. So, nak kubah tu kena ada juga. Kenapa? Soalan, kenapa? Dekat sekat kawasan sebut kubur Mu'alla ni tadi, siapa ditanam di situ. Datangkan dengan maudok pula. Siapa ditanam di kubur Mu'alla akan diselamat dari siksaan kubur.
Masalahnya dekat situ Abu Lahab, Abu Jahal pun ada dekat situ. Kan betul tak? Dia mati kat situ, tanam situ. So apa point dia? Mana orang jahiliah yang jahat pun ada kat situ, takkan diselamat pula daripada siasatan Allah Taala. Dia kata kerana Khadijah ditanam situ maka semua dapat syafaat. Mana boleh? So konsep ni kita kata kadang-kadang orang kita ni dia melampau-lampau, kononnya dia nak preserve, kononnya kenapa buang. Kalau tak buang, contoh macam dulu telaga Zamzam, dulu ada tangga turun bawah kan, orang mandi bawah tu, awak pula datang minum kat atas, tak hygiene lah. So jadi diorang jaga kawasan berkenaan supaya jangan sampai orang minum sakit daki-daki pada orang lain. Lepas tu kena marah juga. La ilaha illallah. Tengok pasal benda tadi, ada orang mandi bawah tu kan, dia sekali apa jadi? Kotor lah kan badan orang tu kan. Kita turun bawah tu, lepas tu datang orang atas minum pula. Mana boleh? So bila benda tak kena dengan kedudukan dia, maka dialihkan tanpa mengubah berkenaan dengan masalah minum. Minum tu ada lagi tempat paip dia? Ada, minum lah. Tempat tu, lepas tu guna tawaf lah, apa, sa'i lah. Tak ada masalah. Tak ada question about that. Cuma orang kita kadang-kadang sering timbulkan tajuk, kenapa tak jaga? Kenapa tak kekalkan? Kayu tu kekalkanlah, rumah kayu. Jangan pakai rumah batu. Yang pakai ikut rumah Inggeris apa pasal? Kan? Lepas tu kena gantung gambar besar-besar. Gantung gambar. Kenapa gantung gambar? Orang Melayu kita mana ada gambar zaman dulu? Kan? Tak preserve pun. Gantung gambar besar. Gambar sekian. Ngaruk je. Kan? Kononnya kena kenangan. Lepas tu gaduh juga. Kan? Gambar tu baling dulu. Dia tengok gambar tu, dulu kurus sekarang bulat. Dia kata. Dia faham tak? So konsep dia jangan ni. Jangan terpedaya lah dengan kata-kata macam tu. Anggap ni ya, nonsense. Tak boleh bersoal pun. Bincang jauh nanti, orang yang bercakap tu akan rasa sakit hati. Kalau dia cakap dengan saya, saya cakap macam tu, dia akan sakit hati. Saya kata, betul tak? So in the end, dia lagi baik tu saya bercakap. Dia akan sakit hati ni. Saya jawab macam tu, nanti dia kata macam, oh ustaz ni perli aku ke? Tak, betul. Pasal benda tadi para sahabat tak jaga, bukan maksud dia tak preserve, then why should us? Kenapa perlu kita? Kemudian para sahabat let go benda tu, buang daripada apa mana kesan-kesan Nabi tadi kan. Contoh macam tempat Nabi bai'ah, tempat sekian, tempat Nabi solat, yes. Contoh macam di Zulhulaifah kan. Ada tempat-tempat lain Nabi solat ke, Nabi wukuf ke, Nabi pakai ihram ke, Nabi sekian ke, itu kita preserve lah. Tapi yang benda lain tak perlulah. Jadi marah dengan kerajaan Saudi. Oh, marah kerajaan Saudi? Tak, bukan marah. Dia marah tu sebenarnya ada tambahan Wahabi. Dia tambahan sikit, dia ada extend Wahabi. Itu je cerita dia. Dia saja jangan ngada panggil. Kalau ada tempat tu, dia guling-guling kat situ. Masalah dia nak guling-guling. Orang kata jangan guling-guling, nak guling-guling juga. Okay. Wallahu'alam.